Oh, iya. Mungkin ya percaya aja nih, kan harus bilang tahun, 2 tahun, kira.
Halo, netizen semuanya. Halo. Gimana Halo. kabarnya? Semoga Halo. semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, jadi kita mulai. Selamat datang di Dentifinity Chapter 4 Season 1 dengan tema Master Clinical and Non-Clinical in Dentistry. Untuk teman-teman mungkin di-mute semua ya. Selamat datang. Ini Ibu Juren. Nah, tahu enggak? Selamat sore semuanya. Untuk Kak Nabila, apakah sudah join, Kak? Sudah. Oke, bagaimana Kak kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Ini lagi di rumah. Oke. Untuk sekarang kesibukannya apa ya, Kak? Kalau boleh saya tahu, Kak? Sekarang lagi koas, tapi ya gitu, dari apa jarak jauh gitu. Oh, gitu, Kak. Semoga lancar-lancar ya, Kak. Ya, makasih, Farisa. Untuk Dr. Rizky, selamat datang. Untuk Dr. Reza, selamat datang. Untuk Dr. Tika, selamat datang. Baik teman-teman semuanya, sebelumnya saya mewakili Umaden Indonesia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pembicara kita pada malam hari ini, Dr. Rizky, Merdi Tio, dan Dr. Gigi Reza Doni Hendrawan, dan Dr. Gigi Mustika Aryani, yang telah berkenan menjadi narasumber kita, dan Kak Nabila sebagai moderator pada malam hari ini. Selanjutnya, saya ingin mengingatkan kepada peserta untuk menggunakan nama sesuai format, yaitu nomor urut, underscore, nama lengkap, underscore, asal universitas. Untuk format ini berlaku untuk di Zoom meeting dan di YouTube ya. Selanjutnya, kami mengingatkan untuk teman-teman semua memperhatikan informasi pengisian G-Form absensi yang sudah kami bagikan melewati room chat Zoom dan live chat di YouTube. Diharapkan untuk semua peserta mengisi daftar hadir ya. Oke, kita tunggu untuk semua pesertanya join Zoom terlebih dahulu. Dan di YouTube juga. Insya Allah, Dentifinity Chapter 4 Season 1 ini akan dimulai tepat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Aku nggak nyalain video kok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farisa Dia Permata Widani. Saya merupakan mahasiswa kedokteran gigi Universitas Diponegoro Angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, saya bertugas sebagai MC untuk acara Dentifinity ini. Sebelum memulai, saya akan menyampaikan beberapa informasi untuk teman-teman semua yang join di Zoom untuk menonaktifkan audionya agar keberlangsungan acara dapat berjalan dengan lancar. Dan diharapkan juga untuk teman-teman semua agar mengaktifkan videonya agar pembicara kita dapat melihat teman-teman semua di sini. Ingatkan kembali kepada teman-teman dan kakak-kakak agar menggunakan format nama yang sesuai, yaitu nomor urut, underscore, nama lengkap, underscore, asal universitas. Kemudian diharapkan juga untuk tidak menggunakan room chat saat speaker menyampaikan materinya agar tidak mengganggu konsentrasi dari pembicara. Untuk sesi Q&A tidak dibuka melalui room chat Zoom, melainkan menggunakan aplikasi Slido. Bertujuan untuk semua peserta agar mempunyai kesempatan yang sama untuk bertanya, baik yang join di Zoom meeting maupun live streaming di YouTube. Untuk link Q&A Slido, kami sudah kirimkan masing-masing di grup WhatsApp. Dan untuk format Q&A-nya adalah ketik nama, underscore, asal universitas, underscore, ditujukan kepada siapa untuk pembicaranya, underscore, isi pertanyaannya. Dikarenakan malam hari ini kita ada 3 pembicara yang luar biasa, sesi Q&A nantinya akan dipandu oleh moderator ya. Izinkan saya membuka acara Dentifinity Chapter 4 Season 1 dengan tema Master Clinical and Non-Clinical in Dentistry bersama moderator dan narasumber yang luar biasa pada malam hari ini. Karena peserta pada malam ini didominasikan oleh wajah-wajah baru, jadi saya perkenalkan terlebih dahulu platform digital yang melaksanakan acara kita pada malam hari ini. Jadi UMADEN Indonesia atau Ibu Kedokteran Gigimu merupakan organisasi non-profit yang didirikan pada bulan Mei 2020 yang bergerak dalam kluster pendidikan, khususnya pendidikan kedokteran gigi, dan kluster sosial pelayanan kesehatan gigi dan mulut dengan gerakan bakti gigi untuk negeri. Dalam acara Dentifinity ini, UMADEN membuka donasi dengan tagar Bakti Gigi untuk Negeri. Semua hasil donasi akan digunakan untuk kegiatan bakti sosial yang akan dilaksanakan secara mandiri dan juga akan disalurkan kepada komunitas sosial lainnya. Kami sampaikan update total donasi hingga hari ini pada tanggal 5 September 2020 sudah sebesar Rp10.270.646. Baik, untuk teman-teman semua, bisa membuat postingan story di Instagram mengenai insight apa saja yang kalian dapatkan. Lalu jangan lupa ya untuk tag pembicara kita @rizkimerditio, @rzdoni, @tikaaryani. Dan udah pada tahu kan Instagram UMADEN yaitu @umaden.id. Kemudian kami ingatkan sekali lagi untuk semua peserta diharapkan mengisi daftar hadirnya. Link sudah kami share via chat dan live chat di YouTube. Baik, selanjutnya saya akan membacakan CV moderator kita pada malam hari ini.
Untuk moderator kita malam pada hari ini, yaitu Kanabila Kusuma Wardani. Kanabila ini merupakan mahasiswi koas FKG Universitas Brawijaya. Di slide pertama, kita sudah bisa melihat dan menggambarkan kakak ini penuh dengan prestasi dan organisasi ya. Kita lanjut ke slide 2. Di sini, Kanabila, judul skripsinya adalah The Implementation of Golden Sea Cucumber, Streptococcus hermanni Extract in Regeneration of Rattus Norvegicus Buccal Epithel Cell Post Dimethyl Band 7-12 Alpha Arteric Induction. Wow, keren banget ya judul skripsinya. Luar biasa sekali nih skripsi Kak Nabila ini. Oke, kita coba lihat pengalaman leadershipnya. Untuk saat ini, Kak Nabila menjadi editor di Asia Pacific Dental Student Association atau APSDA, lalu kemudian menjadi staff komisi jaringan di PSM KGI. Lalu bisa dilihat semuanya itu banyak banget ya. Kita lanjut ke volunteer experience-nya. Untuk volunteer experience-nya, Kak Nabila ini pernah menjadi volunteer di acara World Oral Health Day Universitas Brawijaya, lalu di Bulan Kesehatan Gigi Nasional Universitas Brawijaya, dan ternyata Kak Nabila ini merupakan Global Volunteer Program by ISEC Indonesia. Oke, yang terakhir penghargaan yang pernah didapatkan oleh Kak Nabila adalah Gold Medal Paris International Invitation in Technology dengan invensi detox, lalu juara satu lomba literatur review Lycron di FKG Universitas Andalas, lalu juara satu lomba media penyuluhan 3D Sinclair FKG Unsri, lalu ada researcher presenter di FDI World Dental Congress San Francisco, hingga menjadi mahasiswa berprestasi FKG Universitas Brawijaya. Luar biasa sekali moderator kita pada malam hari ini. Oke, tidak berlama-lama lagi, mari kita sambut moderator kita, Kak Nabila Kusuma Wardani. Halo, Kak. Halo, Farisal. Terima kasih atas perkenalannya. Iya, Kak. Waktu dan tempat kami persilakan ya, Kak. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dokter. Dan selamat malam, teman-teman dari seluruh Indonesia yang luar biasa, yang masih mau meluangkan waktunya di hari Sabtu malam untuk mendengarkan webinar dan hitung-hitung seperti menambah ilmu bagi diri kita sendiri kan. Nah, perkenalkan lagi, nama saya Nabila Kusuma dari Universitas Brawijaya. Sekarang saya domisilinya di Malang sebagai moderator di Dentinfinity Chapter 4 Season 1 dengan topik Clinical and Non-Clinical Master in Dentistry, Study Abroad and Career Opportunities. Nah, mungkin dari temanya ini teman-teman sudah ada yang kepikiran. Setelah mendapatkan gelar dokter gigi, nanti mau kuliah S2 atau buka praktik. Kemudian kalau misal S2 itu mau yang ngambil spesialis atau yang non-spesialis, nah, maka dari itu Umaden ini mengundang 3 pemateri yang hebat, yaitu ada dokter gigi Rizky Merditio, Master of Science, Forensic Odontology, dokter gigi Reza Doni Hendrawan, Master of Science, dan dokter gigi Mustika Arini, Master of Public Health. Nah, langsung saja kalau begitu saya bacakan CV dari pemateri pertama kita yang sangat luar biasa, dokter gigi Rizky. Nah, dokter gigi Rizky Merditio Budi, Master of Science Forensic Odontology. Beliau menempuh studi masternya Forensic Odontology di Katolike University Leuven dengan predikat cum laude. Beliau mendapatkan gelar dokter gigi dari Universitas Airlangga Surabaya. Saat ini, beliau menjadi dosen di Kedokteran Gigi Universitas Diponegoro. Beliau juga menjadi forensic odontologist di Canyon International Emergency Response. Pengalaman riset beliau, salah satunya telah mempublikasikan jurnal internasional, yaitu Postmortem Dental Profiling in Palu Earthquake and Tsunami Victims, Procedures and Limitations. Wah,
luar biasa sekali pemateri kita yang pertama kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Dr. Gigi Rizky Merdityo Budi, Master of Science Forensic Odontology. Waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, selamat sore semua. Saya sambil share ya. Selamat sore, dokter. Langsung ya, dokter, penyampaian materinya. Baik, sebentar ya. Oke, sebelum kita mulai, selamat sore semua yang saya hormati panitia dan pembicara pada hari ini, yang saya cintai mahasiswa kedokteran gigi di Universitas Diponegoro. Apa kabar semuanya? Dan yang terakhir adalah teman saya, sahabat saya, Dr. Doni. Wah, ini foto zaman koas dulu, ini ada Dr. Doni dan ada saya. Ini zaman tahun berapa ini ya? Nggak tahu nih tahun berapa, lupa. Ini udah lama pokoknya ya, tapi ya kita dulu sering satu tim bersama-sama dengan Dr. Doni di saat kita koas dulu. Nah, presentasi ini bagian dari Community Service Departemen Dentistry di Universitas Diponegoro juga. Dan sebelum ini dimulai, saya ada beberapa disclaimer sedikit bahwa beberapa topik yang ada di sini mungkin akan ada perubahan karena ini saya ikuti pada tahun 2017 dan 2018 dulu. Dan yang kedua, yang paling penting adalah mungkin kalau ada teman-teman yang mungkin tidak tahan atau apa, akan ada beberapa foto yang menunjukkan ya graphic injuries, bodies and body parts ya, karena ini adalah clinical master in forensic odontology. Sebelumnya saya kenalkan dulu mengenai universitasnya dulu nih, mengenai universitasnya dulu. Jadi kita ada di Catholic Universiteit Leuven, adalah Dutch speaking university. Jadi mayoritas programnya adalah berbahasa Belanda di Leuven. Leuven itu kota kecil, paling cuma 2 km mungkin diameternya. Jadi kalau jalan kaki lebih dari 15 menit gitu pasti nyasar. Itu pasti sudah di luar kota. Ya, mungkin kalau dihitung tua juga enggak juga lah, tapi dia tahun 1425. Dan rankingnya kalau di THE itu 45. Dan kalau dilihat motonya di sini adalah Sedis Sapiensi, artinya dalam bahasa Latin itu the seat of knowledge, seperti yang digambarkan. Nah, di sini kita mau berbicara nih tentang, pasti pengen tahu, kalau sekolah clinical master, jadi master yang ada spesialisnya, yang itu bertajuk spesialis, terutama dalam, kita di sini berbicara EU ya, karena dalam EU agreement itu apabila kita mendapatkan sebuah gelar dalam satu negara, itu akan diakui oleh seluruh European Union. Jadi kalau misalkan saya dapat gelar di Belgia, itu dalam kita mau pindah ke Jerman, mau pindah ke Belanda, mau pindah ke Prancis, itu semua akan mengakui gelar kita. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah main difference-nya. Apa sih perbedaannya? Sebenarnya saya tidak bisa membandingkan secara langsung, tapi perbedaan yang paling terlihat sekali. Yang pertama, minimum degree, nanti harus sampai apa, requirement-nya, ada internship-nya, dan exam-nya terutama ya. Nah, kalau dari minimum degree sendiri, ini sebenarnya sudah kelihatan banget bahwa yang dibutuhkan adalah DDS atau sudah DRG. Mungkin kalau teman-teman di sini semua melihat, itu biasanya Bachelor of Dentistry saja atau Bachelor of Dental Surgery itu bisa masuk dalam tahap master. Perbedaan utama di sini saat teman-teman melihat ada sebuah clinical master,
itu yang diminta adalah Master in Dentistry atau yang biasa kita tahu DDS atau DMD, terserah apa, atau di sini dokter gigi, jadi sudah menyelesaikan tingkatan koas. Gampang sekali, dilihat saja saat di requirement tab. Jadi biasanya kalau kita mau mendaftar sebuah universitas itu pasti ada requirement-nya gitu kan, harus kita harus memenuhi kualifikasi apa. Di situ pasti ada. Dan mereka pasti minta Master in Dentistry atau DDS, bukan bachelor. Intinya gitu aja. Nah, terus yang paling mencengangkan, yang paling menakutkan biasanya saat koas atau saat kita ambil spesialis adalah ya tentu saja requirement-nya. Kita pasti butuh, pasti ada requirement. Mungkin bisa macam-macam dalam bidang lain, tapi dalam bidang ini akan saya contohkan dalam forensik odontologi saja ya. Jadi mungkin teman-teman yang ingin juga mendapatkan master di forensik odontologi bisa melihat kira-kira nanti akan mengerjakan apa saja. Nah, setelah ini nih, ini mulai gambarnya mulai agak mungkin agak mengganggu sedikit, tapi nggak apa-apa, nggak terlalu parah kok ya. Nah, oh ini termasuk juga observasi atau kita mengerjakan sesuatu tergantung dengan bidang yang teman-teman nanti pilih. Tapi di sini perlu digarisbawahi bahwa bagaimana ya, ethical clearance atau clearance untuk kita melakukan menangani kasus itu tentu saja berbeda dengan clearance yang akan kita lakukan apabila kita menangani pasien hidup. Ini sangat berbeda sekali, dan saya tidak bisa memberikan statement untuk yang dalam pasien hidup, tapi kalau di sini nanti akan ada semacam tanda tangan tertentu lah, dokumen-dokumen tertentu yang harus kita tanda tangani untuk pemenuhan etik selama kita mengerjakan requirement itu. Oke. Kalau dalam forensik odontologi, requirement-nya apa aja sih kalau di KU11? Jadi pertama ada autopsy assistant, ada dental autopsy, ada legal work, ada beberapa legal work. Yang pertama, kita sebelum mengerjakan apa-apa dulu, mungkin sejawat dokter yang ada di sini atau koas, pasti pertama untuk mengerjakan apa-apa, pasti kita jadi asisten dulu dong. Kita jadi asisten dulu, kita menemani, kita melihat, setelah memenuhi beberapa kali kita melihat otopsi, akhirnya kita boleh kerja sendiri. Sama, nah pas kita jadi asisten otopsi nih, kita diminta untuk mengisi, ya contohnya di sini, kayak legal report, otopsi report nomor satu. Ini report nomor satu pertama kali yang saya kerjakan, jadi mungkin ya mungkin kayaknya ini ada salah-salah deh. Saya juga udah lupa saat ini gimana di saat itu sebenarnya mestinya bagaimana, tapi saya yakin ini mungkin masih sangat beginner level sekali. Saya masih tidak terlalu baik. Jadi semuanya di sini saat senior kita mengerjakan, kita melihat dan kita mencatat semua apa yang kita lihat dan apa yang dilaporkan. Ini seperti kayak findings utamanya, ada suicide by firing small caliber rifle, itu semua kita catat, apa yang bisa kita lihat, dan lain-lainnya. Terus, kalau sebagai forensik odontologis, apalagi kalau clinical, kita nggak bisa dental otopsi, percuma dong. Nah, jadi di sini kita juga ada nih requirement. Saat itu saya juga ada melakukan requirement dental otopsi, di mana kita diberikan fragmen-fragmen rahang atau kita diminta untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu. Kalau dalam foto ini, yang sebelah kanan ini masih kayak kita masih latihan, gitu. Kita masih belum boleh untuk mengerjakan kasus secara langsung, jadi kita masih latihan ini. Kita akan diberi rahang atau barang-barang lain yang perlu kita dokumentasikan dan nanti akan kita proses
lebih lanjut. Nah, selesai kita kayak simulasi ini, kita sudah boleh mengerjakan dental otopsinya secara langsung. Jadi kita akan benar-benar langsung mengerjakan ya dalam tanda kutip pasien tersebut. Apapun yang ada, yang akan ada dalam ruang jenazah tersebut, dan bila dibutuhkan dental otopsi akan kita kerjakan langsung. Jadi ya semacam residen jaga biasa, kita akan dapat email biasanya. Kita akan dapat email, kita diminta datang jam sekian untuk mengerjakan ini. Kita datang, kita bawa perlengkapan, kita kerjakan di sana. Di sini contoh kasusnya adalah ya, ini seperti biasa ya, saat kalau forensik odontologis itu dibutuhkan saat kita tidak bisa melakukan identifikasi lagi secara langsung. Jadi ini bisa teman-teman lihat, ini sudah nampak terbakar seperti itu. Jadi forensik patologisnya tidak bisa mengeluarkan informasi lebih lanjut dari hal ini. Lanjut, beberapa kasus tidak ada. Ya, namanya juga forensik ya. Kadang-kadang kita mau nyari kasus itu kan susah. Kita nggak bisa nyari. Jadi kita kadang-kadang bikin simulasi, dan di mana simulasi ini bisa menggantikan requirement kita ataupun diberikan tugas-tugas. Dalam hal ini kita diminta untuk membuat simulasi kasus bite mark, semacam apabila ada jejak gigitan yang nanti bisa ditemui saat praktek, itu kita bisa melakukan, kita bisa mengenali dan kita bisa melakukan proses identifikasi. Ini contoh-contoh proses yang kita pakai. Pertama kita foto dulu, harus paralel, nanti kita samakan dengan cetakan giginya, dan ini kalau di foto kedua itu kita melakukan simulasi kalau ada bekas gigitan di makanan. Dalam hal ini kita coba pakai apel karena gampang sebenarnya sih. Agar lebih mudah tugasnya kita pakai apel ini. Sebenarnya agak curang sedikit tapi ya udah. Nah, terus akan ada namanya internship. Tapi internship-nya kadang-kadang beda-beda nih tiap tahun karena tergantung badan-badannya mereka akan mengajukan atau bagaimana. Mereka akan mengajukan ke KU11 untuk semacam apa ya? Apakah Anda ingin mengirimkan student mereka ke sana untuk melakukan internship? Dan ya, ini juga menurut saya cukup penting karena ya bisa jadi di poin kedua, kalau dalam forensik itu kita nggak bisa nyari pasien gitu ya, tidak seperti dalam kedokteran gigi yang kita bisa mencari pasiennya, kita nggak bisa nyari pasien sayangnya. Jadi apa ya, jadi di sini pengalaman saat internship itu sangat penting sekali. Nah, internship yang saya lakukan kebetulan pas itu di Korea Selatan di National Forensic Service. Bisa teman-teman di sini bayangkan bahwa akan ada language gap yang sangat besar di antara kami internship, anak-anak internship ini dengan badan legal yang ada di sana. Terus ini ada contoh formnya, tapi untungnya kadang-kadang beberapa masih ada yang pakai bahasa Latin atau masih ada yang pakai huruf alfabet biasa. Di situ saat internship itu kita jelas mendapat otopsi training. Halo. Dan menurut saya yang paling penting adalah mendapatkan multidisciplinary lectures. Jadi kita belajar dari expert-expert mereka. Saat itu saya mendapatkan pelajaran tentang facial reconstruction dan antropologi, karena itu saat kita kuliah kita nggak dapat tuh, jadi itu sangat berguna sekali. Dan karena sistem legalnya di Korea Selatan itu kita satu hari bisa mengerjakan 5-6 kasus. Nah, karena
perbedaan bahasa ini kita sebenarnya agak bingung juga, karena pertama kali datang ya tentu saja mereka sangat excited bla 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 bla, basa-basi dan langsung diserahkan ini manual book-nya, ini kasus-kasus yang sudah kita kerjakan, dan kasus-kasus yang sudah dikerjakan itu seperti ini bukunya, dan ya bisa kalian bayangkan saya tidak bisa baca apa-apa di sini. Jadi saya nggak tahu gimana cara bacanya. Tapi ya sudahlah, ini buat buat kenang-kenangan aja. Jadi ini masih bagus bukunya, saya juga mau baca juga nggak bisa. Tapi sepertinya sih informasinya lumayan ya, karena di sini ada kumpulan kasus-kasusnya mereka dari tahun 2016 sampai 2017. Apa saja sih yang kita kerjakan? Nanti kita akan diberikan seperti ini, kasus-kasus yang harus kita kerjakan setiap harinya, kita dokumentasi, kita hitung usianya, kita catat odontogramnya, dan lain-lain. Ya, saat internship, nggak akan sendiri juga, ada beberapa teman-teman yang akan datang, dan biasanya kalau dari KU Leuven akan ada supervisor yang menangani kita di sana. Ada supervisor dari KU Leuven-nya, kalau dari sini, ini ada Pak Caesar, yaitu supervisor-nya kita di sana untuk menemani dan ya mengontrol kita di sana. Terus selanjutnya adalah ujian. Teman-teman di sini kalau sudah pernah ujian profesi atau ujian USC, ujiannya kayak gitu. Teman-teman mengambil Master in Clinical Dentistry, akan ada ujian satu lawan satu dengan profesornya. Jadi, tolong apa ya? Mungkin mentalnya harus lebih siap sedikit, karena kalau saya sih pas saat di sana ya, topiknya tuh random. Jadi ada kayak semacam kocokan arisan gitu, dan nanti profnya narik satu dan dia akan bertanya mengenai hal tersebut. Tapi yang saat itu random sih pas forensik patologi ya, tapi pas forensik odontologinya itu sudah tertata rapi. Jadi oral and practical kita juga sambil mengerjakan di depannya examinernya, biasanya profnya sendiri yang mengerjakan satu lawan satu, jadi nggak satu lawan banyak gitu ya, seperti kalau kita ujian profesi biasanya kan ada 5 orang, 2 orang, ini nggak, ini satu lawan satu, karena mahasiswanya juga tidak banyak, mungkin cuma satu angkatan cuma 4 atau 5 orang mungkin, dan random topic. Wah, sekarang sudah tahu nih apa aja kira-kira yang akan dihadapi saat Master in Clinical Dentistry, atau mungkin lebih spesifik master di forensik odontologi. Tips dari saya kira-kira apa sih untuk menangani dan melawan hal ini? Yang pertama tentu saja bahasa. IELTS is a must, pasti semua ada IELTS-nya. Tapi ya saya ingatkan, karena nanti akan ada ekstensi legal work yang cukup panjang, dan teman-teman harus ingat kalau kita mengambil clinical in master dentistry itu kita tidak berlawanan dengan profesornya saja loh, kita juga bertemu dengan orang-orang lain di luar lingkaran rumah sakit maupun universitas. Jadi saya harapkan tidak mengikuti IELTS hanya untuk lulus saja. Oke? Jadi kalau cuma sekedar, anggaplah ya kalau cuma sekedar IELTS 6,5, IELTS 7,5, gampang lah. Tapi untuk benar-benar mampu berbicara. Dan yang terakhir adalah dimanapun teman-teman nanti memilih Master of Clinical Dentistry-nya,
belajar local language-nya. Tidak sampai fluent, saya pun tidak terlalu fluent dalam Dutch. Tapi itu sangat berguna untuk berkomunikasi dengan klien atau dengan suster atau dengan hospital employee yang lain. Sekadar atau sekedar bisa mengatakan ik spreek geen Nederlands atau saya tidak bisa berbicara bahasa Belanda atau cuma sekedar alstublieft atau cuma please atau cuma dankie, terserah. Sebisa mungkin harus bisa berbicara dalam local language-nya. Karena ya kita di sini kalau kita melihat ada yang bisa berbicara dalam bahasa kita, terutama saat kita bekerja sama, itu kan kita senang ya. Jadi usahakan bisa. Yang kedua, ini kayaknya simple tapi lumayan, motivation letter. Motivational letter itu penting sekali. Apakah misalkan teman-teman ingin masuk ke forensik odontologi juga. Apakah pernah ikut seminar atau pernah atau bahkan pernah riset mungkin skripsinya dulu tentang forensik odontologi atau pernah punya jadi asisten forensik. Pas itu pernah jadi asisten forensik juga dan kebetulan skripsi saat saya S1 itu juga tentang forensik odontologi dan itu tuliskan semua. Dan ya dan sombong sedikit tidak apa-apa. Agak dilebih-lebihkan sedikit tidak masalah. Jadi kalau punya apapun yang berhubungan dengan subjeknya, jangan cuma menulis saya sangat tertarik dengan forensik. Itu semua orang bisa nulis kalau gitu doang mah. Harus tunjukkan betul-betul bahwa ada motivasi yang dalam dan ada hal yang sudah dilakukan untuk mencapai motivasi tersebut. Jadi ikut seminar, ikut ada riset mungkin atau work experience, tulis semua, sombong sedikit tidak apa-apa. Dan ini selanjutnya yang paling penting, baca applicant instructions. Saking pentingnya sampai saya tidak tahu mau nulis apa, saya tulis berkali-kali saja. Saya tidak tahu. Harus benar-benar dibaca. Dan tolong sekali, tolong jangan bertanya ke kadep atau ke profesor mengenai aplikasi apa saja yang harus kalian penuhi. Tolong jangan. Itu akan menggambarkan bahwa teman-teman literasinya mungkin tidak terlalu baik. Hati-hati sekali di sini. Dan jangan lupa dalam seleksi ini, seperti yang saya bilang tadi, muridnya nggak banyak. Kami satu angkatan mungkin cuma 4 atau 5 orang saja. Jadi tolong jangan membuat kesan yang buruk ya dalam aplikasi. Semua pasti sudah ada dalam applicant instruction. Oke. Selanjutnya, kita akan berbicara masalah research funding. Terutama kalau riset yang kita mau lakukan adalah riset yang skalanya cukup besar. Kita di sini akan berbicara tentang research grant. Kita akan berbicara tentang research grant atau biasanya kita sebut sebagai hibah penelitian. Ini bisa teman-teman pakai, ya tidak secara langsung, tapi bisa teman-teman pakai sebagai alternatif untuk scholarship. Bisa teman-teman pakai sebagai alternatif untuk scholarship, tapi tidak berfungsi seperti beasiswa ya. Ini tidak berfungsi seperti beasiswa. Karena secara tidak langsung, uang tersebut tidak bisa dipakai untuk hidup.
itu harus diingat-ingat. Jadi ada batasan-batasannya. Bagaimana cara dapatnya? Harus betul-betul tahu Anda ingin riset apa. Teman-teman ingin riset apa, harus sudah benar-benar tahu dan langsung komunikasikan dengan profesornya. Insya Allah dapat. Kalau dalam riset grant sendiri, kemarin saat saya master, kebetulan ada riset grant-nya, dan ini saya pakai untuk riset dua kali. Yang pertama, untuk jurnal pertama saya, ini juga bagian dari tesis. Kita dapat funding dari American Association of Forensic Odontology. Dan yang kedua, ini dari internal funding. Dan ada bantuan dari Flemish Supercomputer Centrum. Jadi karena kedua riset ini adalah keduanya adalah bekerja dengan artificial intelligence atau computational neural network, convolutional neural network, itu kita disupport oleh Flemish Supercomputer Center juga. Jadi research grant ini bisa menjadi bantuan lah istilahnya. Tapi harus tahu nanti mau riset apa, harus tahu. Kalau cuma saya pengen research grant, nggak bisa. Nggak bisa gitu sayangnya. Oke? Nah, sudah nih. Kita sudah tahu, saya sudah diberikan tipsnya, nanti mau bagaimana. Sudah tahu nanti akan menghadapi ujian seperti apa, requirement seperti apa, internship seperti apa. Terus, habis lulus, gimana? Selain yang tadi saya sudah sampaikan bahwa gelar kita diakui di lingkup EU. Kita perlu konversi gelar kita ke Indonesian equivalent, tapi dalam hal ini kita dapatnya magister, bukan spesialis. Kita dapatnya magister, bukan spesialis. Nah, terus karirnya bagaimana nih nanti untuk career opportunity-nya? Bocoran saja bahwa di Indonesia yang punya kualifikasi persis sama clinical master in forensic odontology dari KU Leuven itu cuma 2 orang. Dan 2 orang ini termasuk saya. Dan satu lagi teman saya tadi yang mungkin sudah kalian lihat fotonya tadi di slide awal-awal, partner saya dan sampai sekarang kita juga masih riset beberapa hal bersama-sama, cuma kita berdua saja yang punya kualifikasi yang sama dari KU Leuven. Jadi career opportunity-nya cukup luas ya, tapi kalau mau saya contohkan di sini, bisa jadi dosen ya, kayak saya bisa jadi dosen, bisa ikut ke kepolisian atau TNI, bisa di NGO, contohnya ICRC, tapi kalau forensik NGO itu agak beda ya. Jadi tolong jangan dibayangkan bahwa nanti kalian akan melakukan identifikasi, bla 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 bla. Tidak. Kalau forensik di NGO itu agak beda. Bisa jadi konsultan, seperti tadi di Canyon International Emergency Response, itu kita akan menjadi konsultan. Nanti biasanya mereka akan bertanya mengenai beberapa kasus atau dibutuhkan untuk deploy kemana, itu mereka akan terus. Yang terakhir adalah mass disaster response. Nah, di mass disaster response ini kita kalau di Indonesia kita benar-benar butuh banyak forensik odontologi, terutama yang dapat bekerja dan dapat melakukan analisa. Kita sudah banyak untuk forensik odontologinya memang, tapi kita tetap butuh lebih banyak lagi. Dalam hal ini saya contohkan ini saat di Palu ya, teman-teman bayangkan di sini itu satu hari kita harus mengerjakan sekian banyak, dan forensik odontologis yang operasional, benar-benar operasional itu cuma 2-3 orang, dan itu sangat melahkan saya. Jadi kita benar-benar butuh banyak lagi forensik odontologis
Terus, apakah di sini setelah mendengarkan ini teman-teman ingin mendapatkan clinical master di luar negeri, apapun konteksnya, apapun masternya? Kalau iya, saya akan memberikan masukan bagaimana cara mencarinya. Gampang sekali cara nyarinya. Cari course-nya, lihat profesornya, pilih universitasnya. Bisa teman-teman lihat di sini, tidak ada saya mengatakan sama sekali tentang negara. Karena itu tidak berpengaruh. Mohon maaf dokter, untuk waktunya. Ya. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Oke. Jadi kita cari ada dulu course-nya. Setelah itu kita cari profesornya. Karena profesornya tuh punya influence yang sangat besar di dalam kurikulumnya. Seperti kalau di KU Leuven itu kurikulumnya full dengan age estimation. Karena itu yang profesornya suka. Begitu. Setelah kalian melihat itu, baru tentukan universitas di mana. Jadi jangan milih negaranya dulu, kebalik. Cari dulu tempatnya, cari profesornya, baru tentukan universitasnya. Nah, kalau di KU Leuven, tadi seperti yang saya bilang, itu age estimation, dan siap-siap untuk statistik. Statistiknya banyak sekali. Mungkin kayaknya sampai 4 SKS kali. Aduh, banyak banget. Matematika dasar, R Studio itu Python programming gitu, terus nanti harus belajar tentang hukum di Uni Eropa juga, akan ada staff orientation, akan ada cek vaksinasi, intinya nanti akan ada banyak statistik, aduh banyak banget, jadi siap-siap. Dan yang terakhir tentu saja saat kita ke luar negeri, kita bisa bertemu dengan banyak orang dan akan punya banyak teman, ya. Banyak teman, banyak koneksi, dan tentu banyak pengalaman. Gitu aja. Terima kasih. Selamat sore. Saya harap punya pas. Iya. Oke. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Iya. Terima kasih, Dokter Rizky. Materi yang luar biasa sekali. Sama-sama. Kayak saya sendiri kayak nggak kepikiran buat ngambil master. Apalagi jurusannya forensik odontologi dan di luar negeri. Pasti kayak tantangannya itu sangat besar sekali ya, dokter ya. Ya, lumayan. Nah, baik. Nanti akan ada sesi tanya-jawab setelah ketiga pemateri menyampaikan materinya, dokter, di akhir nanti. Terima kasih kepada dokter Rizky. Saya lanjutkan ke sesi selanjutnya. Setelah ini akan ada break selama 10 menit. Bagi peserta yang beragama Muslim bisa melakukan sholat isya, dan teman-teman lainnya diharapkan tetap di yang ada di Zoom tetap ada di Zoom karena ruangan ini akan dikunci, jadi diharapkan teman-teman tetap berada di sini. Baik, untuk teman-teman yang beragama Islam bisa melakukan sholat. Kemudian saya ingatkan lagi kepada teman-teman untuk memute mikrofon supaya webinar kali ini berjalan dengan kondusif, dan bagi yang sudah memiliki pertanyaan, bisa langsung menuliskan pertanyaannya di Slido. Linknya sudah ada di grup WhatsApp dengan format nama underscore institusi underscore tujuan kepada pemateri siapa, kemudian underscore isi pertanyaan. Nantinya pertanyaan akan dipilih oleh panitia, dan pertanyaan terpilih akan dijawab langsung oleh ketiga pemateri. Baik, saya kembalikan ke MC untuk waktu istirahatnya 10 menit ya, teman-teman. Okay. Sambil teman-teman yang tetap stay di sini, kita mau ada permainan. Ini nanti
ini permainannya di akhir sesi setelah ketiga pematerinya menyampaikan materi, dan nanti pemenang dari permainan ini akan mendapatkan hadiah sesuai giveaway yang ada di poster itu. Tapi kali ini kita mau coba dulu ya teman-teman. Nah, kita bakal main Kahoot. Nanti ini cepet-cepetan sih di akhir. Mungkin teman-teman bisa coba masukkan PIN-nya lewat yang pakai laptop, bisa nyoba di HP atau langsung di laptop juga bisa. Nanti soalnya bakal di-share di Zoom ini. Jadi diharapkan teman-teman pakai device yang berbeda ya, biar bisa lihat soalnya. Untuk formatnya, mohon maaf, saya belum menyebutkan formatnya. Formatnya adalah nama underscore universitas atau institusi. Nah nanti yang tidak sesuai dengan format, maka tidak diikutkan giveaway atau tidak bisa berkesempatan mendapatkan hadiah. Pertanyaan dari Kahoot ini nanti berasal dari materi-materi yang sudah disampaikan oleh pemateri kita, ketiga pemateri kita. Jadi mohon diperhatikan materinya supaya bisa menang giveaway. Dia IIK. Nah, untuk permainan yang benerannya nanti di akhir sesi ya teman-teman. Jadi ini cuma trial aja kita sambil mengisi waktu 10 menit. Tunggu sampai berapa player ini, panitia? Oke. 155 kayaknya sudah cukup buat trial. Oh, terus nambah nih. Kita mulai 19.17 ya. 19.17 waktu Indonesia Barat. Oke, bisa dimulai. Mana nih soalnya? Dentinfinity terdiri dari berapa chapter? Lima, enam, tujuh, empat. Seratus jawaban, 142. Nah, kayaknya udah nih. Wah, Nanda Unmul. Nanda dari Universitas Mul. Unmul apa itu? Nah, juara satu. Lanjut ke pertanyaan kedua. Dentinfinity diselenggarakan oleh Umaden Indonesia. Terus, oh, benar atau salah? Ini salah deh. Dan astaga, ada yang menjawab salah. Wah, Giska dari Universitas Sumatera Utara memimpin scoreboardnya. Lanjut ke pertanyaan ketiga.
total pembicara Dentinfinity. Wah, buka Instagram dulu ini kayaknya. Sembilan belas, dua puluh. Amanda dari Universitas Kristen Maranatha. Masih ada lagi nih pertanyaannya. Oh, pertanyaan keempat dari lima. Jumlah peserta Dentinfinity chapter 4 season 1 ada berapa? Jumlah peserta, maaf. Siapa nih yang ranking satu? Wah, Amanda lagi. Pertanyaan terakhir, teman-teman. Siap-siap. Nama speaker dalam acara Dentinfinity Chapter 4 Season 1, kecuali... Nama speaker dalam acara Dentinfinity Chapter 4. Aku takut dihujat ini. Ya Allah. Nah, masih ada juga yang salah. Oke. Sengaja nih teman-teman nih. Next. Dan ini adalah hasil akhirnya. Siapa nih? Wah. Bentar, nomor 3 Chandrika dari UGM, nomor 2 Hamzah dari UGM, dan nomor 1 Amanda nih. Benar. Selamat buat Amanda, tapi ini cuma trial, semoga nanti di yang beneran di akhir nanti benar-benar jadi ranking satunya. Mohon maaf teman-teman tadi yang dari Unmul, Universitas Mula Warman, maaf. Lupa. Baik, waktu istirahatnya sudah habis. Apakah teman-teman Islam sudah kembali yang habis salat Isya? Kita tunggu bentar ya. Nah, sepertinya sudah kembali semua. Kalau begitu, kita lanjutkan ke pemateri yang kedua. Mungkin panitia bisa bantu untuk share profilnya. Oh iya, teman-teman, mengingatkan untuk mute mikrofon dan menyalakan videonya. Jangan lupa untuk absensi, link absensinya sudah di-share di Zoom dan juga di komen di Instagram. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke pemateri yang kedua. Tadi sudah membahas tentang master di clinical. Sekarang ada Dr. Gigi Reza Doni Hendrawan, Master of Science. Beliau merupakan lulusan dari King's College London, United Kingdom. Wah, ini universitas top sepertinya. Kemudian menempuh gelar dokter giginya di Universitas Airlangga, Surabaya. Penghargaan yang pernah beliau dapatkan antara lain gold medal di ajang Timnas pada tahun 2013, mahasiswa berprestasi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga pada tahun 2013, dan pernah menjadi finalis di Scientific Research Competition di Asia Pacific Dental Student Association di Australia pada tahun 2012. Wah, ada pengalaman nasional, internasionalnya juga banyak sekali. Kemudian lanjut ke seminar-seminar yang pernah beliau ikuti, seperti Meeting Future Challenge Today di Asia Pacific Dental Congress
yang diselenggarakan oleh APDF di Singapura pada tahun 2015 dan pernah menghadiri APDSA di Australia pada tahun 2015. Kemudian masih banyak lagi. Dan beliau pernah menghadiri workshop dan training seperti dental laser practice yang diselenggarakan oleh World Federation of Laser Dentistry in Asia Pacific di Singapura pada tahun 2015. Baik, sepertinya CV-nya lumayan banyak, Dr. Gigi Reza Doni ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan meriah Dr. Gigi Reza Doni. Waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah dapat terlihat jelas ya PPT-nya ya? Sudah dokter, kurang di slideshow. Ya, sudah ini ya, sudah terpampang nyata ya? Sudah. Oke, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reza Doni Indrawan, panggil aja Doni. Saya di sini cuma ini aja sih, share pengalaman aja selama saya kuliah di UK dengan beasiswa LPDP. Saya baru lulus tahun 2020, Januari kemarin, barusan wisuda. Jadi sekarang status saya sudah alumni LPDP ya, bukan arudi lagi. Jadi mungkin teman-teman kalau mau tanya tentang bagaimana mekanisme beasiswa juga, nanti bisa ditanyakan juga ke saya. Oke. Ya, jadi sebenarnya kalau bicara tentang master degree di luar negeri, itu sebenarnya banyak, terutama tentang nanti kita terkait dengan gelar apa yang akan didapat. Paling umum untuk master non-clinical itu nanti dapatnya gelar Master of Science atau MSc. Tapi akan beda dia kalau kita akan take master di bidang clinical, yang mana clinical ini kita akan kontak dengan pasien, itu biasanya degree yang akan didapatkan itu Master Clinical Dentistry atau MClinDent. Dan nama degree ini juga sebenarnya tergantung negara yang masing-masing ya. Setiap negara kadang ada penyebutannya berbeda-beda. Di Eropa pun juga sama berbeda-beda, di Amerika juga sama, apalagi di Indonesia. Tapi yang paling umum untuk Master of Non-Clinical nantinya akan dapat MSc. Nah, ini saya coba rangkum kemarin sebenarnya apa aja master degree yang ada di negara lain, utamanya di UK. Itu ada banyak sekali sebenarnya, ini hanya saya ambil sekitar 17 saja, selebihnya masih banyak, sekitar puluhan. Jadi yang sebelah kiri ini dapat teman-teman lihat yang berwarna hitam, ini dia berkaitan dengan clinical. Jadi ada yang endodontics, mungkin kalau di Indonesia ini konservasi gigi ya, ada yang special care dentistry, ada yang pediatric, prostodontic, estetik, dan bedah mulut. Nah, untuk sisi yang sebelah kanan ini yang saya beri warna merah, ini adalah the master yang berhubungan dengan non-clinical. Kita tidak kontak dengan pasien. Di nomor 12 sendiri ada regenerative dentistry, ini master yang saya ambil di King's College London. Ada juga maxillofacial craniofacial technology, ada dental materials, public health, tissue engineering, dan microbiome in health and disease. Ini semua kebanyakan kita memang tidak kontak dengan pasien. Kita habiskan waktu itu untuk bekerja di lab, di laboratorium. Jadi kita banyak berurusan dengan yang namanya material, biomaterials, cells, ataupun hewan coba. Nah, seperti ini yang digambar ini dia ini masuknya ke lebih kepada maxillofacial prosthetic and rehabilitations. Tapi juga bisa dia semi non clinical. Jadi misalnya ini ya, saya ambil contoh ada endodontics. Endodontics ini dia ada dua versinya. Ada yang endodontics dia MSc, Master of Science, ada yang endodontics Master of Clinical. Jadi ini tergantung
kalian lebih fokus ke mana. Kalau kalian fokus ke riset, nanti kalian akan mendapatkan MSc-nya. Tapi kalau kalian fokus ke penanganan pasien, akan mendapatkan gelar beda, yakni Master Clinical Dentistry. Seperti itu. Nah, seperti ini di foto ini, saya banyak sekali melakukan kontak dengan yang namanya cells, terutama sel punca atau stem cells, mulai dari karakterisasi, pengecatan, maupun assessment daripada behavioral stem cell-nya sendiri. Jadi mungkin untuk dokter gigi yang baru lulus koas, untuk kembali lagi ke basic science kayak ini, mungkin agak kaget ya. Saya dulu juga awal-awal juga agak kaget karena harus belajar lagi bagaimana megang yang namanya pipet, di namanya apa, di hood ini, bagaimana cara pengecatan cells, bagaimana cara menghitung cells, itu harus kita pelajari sendiri. Nah, sekarang berapa lama sih studi master di luar negeri? Di sini ada perbedaan ya dengan yang ada di Indonesia. Seperti yang ada di Inggris, ada negara persemakmurannya, Inggris, Australia, New Zealand, Kanada, itu rata-rata untuk master dia selesai dalam waktu 1 tahun. Jadi lebih cepat 1 tahun daripada yang semestinya, yang umumnya, yakni 2 tahun. Jadi dalam 1 tahun ini, semua hal yang harusnya diajarkan dalam 2 tahun itu dimampatkan, dijadikan satu, dan diberikan semuanya kepada students. Jadi memang studinya sendiri memang cukup berat untuk kuliah dari kuliah 1 tahun ini, karena saya sendiri kemarin merasakan juga hampir setiap hari itu ke kampus, mulai Senin sampai Jumat. Sabtu minggunya itu memang libur, cuman satu minggu saya gunakan ke library untuk mengerjakan tugas atau belajar. Jadi memang benar-benar menyita waktu sekali untuk studi master di negara yang dia lebih cepat selesainya. Hal ini juga setidaknya di UK, di Aussie juga sama, ternyata untuk master non-clinical juga 1 tahun juga. Untuk non-clinical itu rata-rata sekitar 3 tahun atau lebih, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tergantung dari jurusan yang diambil ya. Itu sebenarnya hampir sama dengan negara-negara lain di luar UK. Kalau di USA, mereka lebih lama, dia mengikuti masa kuliah selama 2 tahun untuk master non-clinical, dia tidak mau lebih cepat. Karena memang ada, sebenarnya ada plus minusnya. Kalau kita kuliah lebih cepat, itu ada plusnya, ada enaknya, juga tidak ada enaknya. Juga ada yang nggak ada enaknya. Nah, sekarang kenapa kita memilih negara United Kingdom atau Britania Raya daripada negara lain? Jadi, sebenarnya banyak alasan kenapa kita bisa mengambil jurusan kedokteran gigi. Sebenarnya tidak hanya jurusan kedokteran gigi ya, untuk jurusan lain pun juga sama. Jadi yang pertama sendiri memang capital city-nya, London itu sendiri memang dia cocok sekali untuk ditempati oleh mahasiswa untuk studi. Mungkin untuk teman-teman yang suka kehidupan kota besar, mungkin London cocok ya untuk belajar. Jadi memang semuanya sudah well established, mulai dari transportasinya sudah well developed, dari segala infrastruktur juga semuanya sudah ada, di sana juga banyak orang, juga ramai, dan memang ada negatifnya juga di London itu, memang salah satu kotanya, kota dengan biaya kehidupan paling tinggi di dunia, salah satunya. Jadi mungkin teman-teman yang dengan beasiswa sih tidak ada masalah, tapi untuk teman-teman yang menggunakan biaya sendiri mungkin ada kendala mungkin dalam kehidupan sehari-hari, karena memang kotanya memang mahal. Dan juga yang kedua, masa studinya juga relatif lebih cepat. Seperti yang saya katakan tadi, rata-rata memang untuk master, untuk non-clinical dia habis masa studinya sekitar 1 tahun. Begitu juga PhD. PhD yang mana kalau di Indonesia sekitar 4-5 tahun, di UK itu hanya sekitar 3 tahun saja sudah bisa dapat gelar. Terus, tapi dalam masa studi yang cepat ini memang
diikuti dengan harga tuition fee atau uang perkuliahan per tahun yang memang cukup besar. Jadi memang untuk mahasiswa internasional sendiri itu memang ada perbedaan untuk tuition fee daripada mahasiswa orang Inggris sendiri, dan itu lebih mahal berkali-kali lipat. Nah, terus yang nomor tiga itu ada fasilitas pendidikan dan riset yang lengkap. Jadi kalau kita berada di universitas top yang ada di Inggris, jadi misalnya saya ambil contoh di London ya. Di London itu banyak, ada beberapa universitas yang masuk top 10 atau top 15. Ada University College London, ada Imperial College London, sama King's College London. Ada satu lagi di bidang sosial namanya LSE, London School of Economics, itu juga masuk jajaran universitas terbaik juga. Nah, saya ambil untuk KCL-nya sendiri itu memang untuk Faculty of Dentistry-nya, saya berani bilang fasilitas risetnya memang salah satu yang terbaik di dunia, banyak sekali, dan mereka semua alatnya itu hampir semua sudah modern, sudah benar-benar mutakhir, sudah cutting edge. Jadi banyak juga dari universitas lain juga mereka datang ke FKG-nya KCL untuk sekedar riset maupun studi. Karena memang alat riset mereka tidak hanya sekedar untuk keperluan FKG aja, untuk keperluan lain pun baik di bidang kedokteran, bahkan teknik itu juga mereka sediakan. Jadi memang mereka sudah well established sekali untuk fasilitas risetnya. Nah, mungkin teman-teman kalau tanya, saya nggak suka ini dok, nggak suka kehidupan kota besar karena memang mungkin stres atau apa. Kalian bisa pilih di kota lain di Inggris. Misalnya kalian bisa pilih Oxford, bisa pilih Cambridge, atau lebih ke utara lagi itu ada namanya Edinburgh, itu juga bisa kalian pilih. Tapi kalau kalian ingin mengejar kualitas di bidang kedokteran gigi, saya anjurkan ke London aja, ke KCL untuk mengambil studi di sana. Yang nomor 4, tadi ada 4 dari top 10 World University ada di UK. Yang tadi saya katakan ada UCL, ada KCL, ICL, dan LSE, itu ada di jajaran top university di dunia. Yang nomor 5, nah ini sebenarnya KCL sendiri ya, Faculty of Dentistry and Oral and Craniofacial Sciences, itu mereka sudah berada di top 5 sebenarnya, sudah lama, sejak 5 tahun lalu, tapi baru tahun ini mereka mendapatkan gelar Best Dental School di dunia. Jadi memang dulunya memang dia hanya berjajar di 5 besar, tapi sekarang dia sudah naik ke peringkat 1. Jadi memang sebenarnya fasilitas di sana yang pertama memang kenapa mereka bisa berada di nomor 1, karena mereka sangat rajin sekali untuk riset. Jadi output-output mereka itu hampir setiap bulan, setiap minggu mereka akan menghasilkan jurnal yang mana jurnal riset mereka itu banyak dipublikasikan di jurnal dengan impact yang tinggi. Misalnya saja Nature, di British Dental Journals, maupun di jurnal dengan impact tinggi lainnya. Jadi memang lecturer-lecturers mereka itu memang sekaliber internasional untuk mengajar dan untuk riset. Itu. Dan juga uniknya di sana itu, tidak hanya dosennya itu, lecturer-nya tidak hanya dokter gigi. Jadi banyak juga yang bukan dokter gigi. Misalnya ada yang ahli evolusi, biologi, ada yang ahli teknik, ada yang ahli nanoteknologi, ada yang ahli robotik, sampai ahli psikologi. Mereka kerjakan itu semua di fakultas kedokteran giginya di sana. Jadi tidak hanya melulu untuk dosen dengan background dokter gigi saja. Jadi mereka bisa saling kolaborasi dan hasil riset mereka bisa dipertanggungjawabkan karena mereka timnya itu masing-masing sudah ada pakarnya. Nah, yang keenam, kenapa juga di London? Karena memang di sana banyak pusat bisnis, keuangan, museum. Jadi kalau kalian merasa stres, kalian bisa hari Sabtu atau Minggu kalian bisa pergi ke museum, dan di sana banyak hal yang gratis ya. Museum pun gratis, banyak tempat-tempat yang bagus juga gratis, jadi bisa untuk ngurangin atau relief stresnya ya. Inklusivitas dan juga jaringan atau networking yang luas.
seperti kita tahu di London itu memang kotanya besar sekali, jadi mereka inklusivitas itu sangat dijunjung tinggi, tidak peduli kalian dari negara mana, agama kalian apa, kalian akan diperlakukan sama di sana. Jadi memang kotanya itu sangat diverse sekali. Nah, sekarang masuk ke belajar apa aja sih di prodi saya kemarin, Regional 23. Jadi kalau di UK itu, kita mengenalnya sistem modules. Modules ini secara garis besarnya. Jadi modules yang saya terima itu ada 4 kemarin. Credits. Nah, ini credits ini kalau kita di Indonesia nyebutnya mungkin SKS ya. SKS. Nah, untuk modulnya sendiri kita ada 4. Dibagi setiap semester itu ada 2 modul, 2 modul. Di Inggris sendiri itu dalam 1 tahun kita belajar tidak 12 bulan, tapi masa aktifnya itu hanya 10 bulan sebenarnya. Dipotong ada masa libur dan lain-lain itu hanya aktifnya hanya 10 bulan. Jadi untuk yang pertama ini, untuk modul Regenerative Dentistry, 60 credits, ini kita berisi perkuliahan. Jadi di awal masuk kita disodorkan kuliah penuh 1 minggu, itu tentang Regenerative Dentistry, mulai dari bagaimana konsepnya, terus implementasinya, di klinik juga bagaimana itu diajarkan di sini. Nah, ini yang kedua, project design dalam regenerative dentistry. Project design ini berkaitan dengan tesis kita atau riset kita di semester kedua. Jadi kita sudah mulai ancang-ancang di sini untuk membangun konsep, kerangka konsep bagaimana kita melakukan riset di semester 2. Itu sudah ada di project design. Yang ketiga adalah laboratory skills. Laboratory skills ini sudah diajarkan mulai masuk semester awal ya sampai terakhir. Ini kita akan menghabiskan waktu di lab, bergelut dengan sel-sel, materes-materes lain yang berhubungan dengan sistem yang berkaitan dengan konsep regenerasi di bidang kedokteran gigi. Nah, ini juga sama, laboratory project ini yang dimaksud adalah pengerjaan tesis itu dimasukkan ke laboratory project. Jadi karena berbasis lab, laboratory, kita melakukan tesisnya juga di lab, melakukan percobaannya juga di lab, dan di sini disediakan kredit sebanyak 60 kredit. Memang cukup banyak karena ini mau menyita waktu 6 bulan lebih untuk pelaksanaan tesis. Untuk penilaiannya di sana memang macam-macam, mulai dari presentasi, ada written exams, ada report juga, dissertation. Ini dissertation sama juga kita nyebutnya tesis atau apa skripsinya S2 itu ya. Kalau di Indonesia kan dissertation untuk S3, tapi di UK nyebutnya kita dissertation untuk tesisnya. Nah, ini untuk tuition fee itu ada bayar cukup mahal, memang 27.000 pound sterling per tahun. Dan ini harganya sekitar 5 kali lebih tinggi daripada orang-orang Inggris sendiri. Jadi memang cukup mahal untuk international students. Nah, ini kampus saya di UK. Memang kampus yang cukup tua, salah satu kampus tertua yang ada di Inggris. Tempat saya kuliah di ini, di gedung Guy's Hospital. Fakultasnya itu memang jadi satu dengan rumah sakit. Yang lantai 1 sampai 15 digunakan untuk rumah sakit, yang 15 ke atas digunakan untuk fakultas dan office dari FKG-nya KCL. Dan ini 15 lantai ini 80% semuanya adalah lab-lab. Jadi hanya 20% yang digunakan untuk ruang kelas, office dan lain-lain itu hanya sekian persen aja. Jadi memang mereka dominannya memang di risetnya. Itu yang kanan ini dia library, mana library-nya di kampus lain. Dan ini juga di Guy's juga, kampus Guy's. Nah, syarat pendaftarannya apa aja? Untuk syarat pendaftaran ini, kalian harus cek sendiri ya sebenarnya di website-nya KCL untuk lebih lengkapnya. Tapi untuk yang kalian harus persiapkan ini ada 4, yakni personal statement. Kalian harus menulis isi maksimum 2 pages. Kalian mengapa mengambil program itu? Kenapa kalian tertarik dengan program itu? Dan ke depan kalian mau riset apa di universitas itu? Nanti kalian akan ditanyakan dalam sesi interview kalau kalian lolos di tahap administrasi.
ini juga penting previous academic study. Ini harus kalian persiapkan. Dulu saya menyiapkan ini sejak sebelum lulus koas ya. Jadi sejak koas sudah saya persiapkan karena di Universitas Erlangga sendiri mereka tidak menyediakan transkrip dan ijazah dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi saya harus minta secara manual ke dekanat untuk disediakan translasi dokumennya. Dan itu menyita waktu sekali. Baru jadi setelah saya lulus untungnya. Baru benar-benar jadi untuk dokumen translasinya. References atau surat rekomendasi juga kalian bisa gunakan. Ini umumnya bisa kalian minta dari dosen yang kalian kenal, itu bisa kalian mintain referensinya. Others ini CV. CV ini kalian bisa sertakan dan nantinya akan membantu juga apa kalian diterima atau tidak di fakultasnya. IELTS. IELTS ini sesuatu yang sangat penting. Ini adalah kunci sebenarnya untuk kalian bisa kuliah di luar negeri. IELTS ini rata-rata kalau di UK itu rata-rata minimal dia mintanya 6,5. Rata-rata kalau kedokteran itu bahkan 7, 7,5 itu mereka bisa minta nilai tinggi. Terus yang kedua sponsorship. Sponsorship ini berkaitan dengan siapa yang akan mendanai kalian nanti waktu kuliah. Kalau kalian mendapatkan beasiswa sebelum kalian mendaftar ini, kalian akan dalam tanda kutip mungkin lebih diprioritaskan ya, karena kalian sudah jelas siapa yang akan mendanai, kalian tidak akan terbebani biaya di waktu kuliah, itu kalian juga akan lebih dilihat oleh kepala departemen yang akan menilai. Setelah semuanya ini dinilai oleh pihak internal, terakhir adalah interview sessions. Interview sessions ini kalau kemarin saya lakukan lewat Skype, jadi langsung terhubung dengan KCL, dengan kepala departemennya, sama deputi programnya. Jadi dua orang itu yang menginterview saya, dia menanyakan apa aja, kenapa kamu ingin mendaftar di sini, terus riset yang kamu akan lakukan kedepannya seperti apa, itu mereka tanyakan. Nah, selain dari akademik, itu kita juga bisa melakukan non-academic activities di London. Misalnya yang sebelah ini kita juga sering melakukan dinner, kalau dinner dengan research group, itu kita bisa lakukan dengan kalangan internal, kalau ada acara besar atau ada Christmas dinner, kita siap malam pergi keluar untuk sekedar makan bersama. Ada dental seminar juga di London, utamanya karena kota besar juga banyak seminar yang diadakan yang berkaitan dengan kedokteran gigi. Acara KBRI ini juga cukup banyak karena saya bertempat dengan di London. Kemarin ada acara London Book Fair yang mana Indonesia menjadi main exhibitor-nya. Jadi memang banyak mahasiswa yang dilibatkan untuk membantu acara book fair yang ada di London. Dan juga organisasi, kebanyakan mahasiswa juga yang kuliah di luar negeri itu, mereka banyak ikut PPI atau Persatuan Pelajar Indonesia maupun komunitas-komunitas yang ada di universitas. Nah, sekarang tentang beasiswanya. Sebenarnya apa itu LPDP? LPDP ini dia sudah ada sekitar 10-12 tahun yang lalu ya. Oh, sorry. 8 tahun atau 9 tahun yang lalu. Jadi awalnya memang namanya bukan LPDP. Dulu di masa eranya presiden sebelum sekarang itu namanya BPI atau Beasiswa Presiden Indonesia, yang isinya adalah anak-anak muda yang akan kuliah dan tembus di top 50 universities. Itu cikal bakalnya LPDP. Dan ini didirikan oleh waktu itu kalau nggak salah ada Menkyu, ada Gubernur Bank Indonesia, sama Mendikbud. Jadi dananya itu, dana alokasinya dari dana abadi yang dialokasikan khusus untuk pendidikan. Nah, macamnya ada banyak. Ada beasiswa umum, ada beasiswa targeted group, sama afirmasi. Yang paling sering di-apply sama mahasiswa yang akan lanjut itu beasiswa reguler, beasiswa afirmasi, sama ini ya, PNS atau dosen. Dosen ini baru. Dulu macamnya nggak sebanyak ini. Dulu waktu saya apply itu cuma 3. 3 tahun lalu itu cuma 3 macam. Ada beasiswa umum, beasiswa afirmasi, sama beasiswa PNS TNI Polri aja. Sekarang sudah berkembang sampai segini banyaknya. Sampai ini namanya ada beasiswa kerjasama pendanaan. Jadi pendanaannya setengah-setengah dari LPDP, setengahnya dari mahasiswanya sendiri. Proses seleksinya cukup menyita waktu dan tenaga. Jadi
semakin lama ini saya lihat mohon maaf Dokter Reza karena untuk waktunya kurang 5 menit lagi. Iya, oke. Okay. Jadi proses seleksinya semakin berat, yang pertama seleksi administrasi. Untuk usia masih bisa lah kita ini ya, masih kurang besar kita masih bisa lolos IPK juga. Yang banyak terganjal itu di ini di bahasa Inggris IELTS. Sekarang kalau kita ingin keluar negeri melalui APDP itu mereka minta IELTS minimal 6,5. Dulu nggak ada untuk masalah permintaan IELTS ini. Sekarang diwajibkan untuk kita sudah punya IELTS. Kecuali untuk yang program firmasi. Kita nggak perlu IELTS pun nggak apa-apa. Karena memang itu diprioritaskan. Terus setelah kita lolos administrasi ada namanya berbasis komputer. Itu ada nama tes potensi akademik, ada soft kompetensi, ada tes psikologi, juga on the spot essay writing. Ini essay dalam bahasa Inggris tentang permasalahan yang ada di Indonesia. Kita disuruh mencari pendapat atau solusi atau enaknya bagaimana masalah itu. Itu kita tulis dalam bahasa Inggris. Dan juga semuanya ini akan dinilai paling besar adalah tes potensi akademik untuk masuk ke bidang wawancara. Jadi kalau tes potensi akademik kalian lolos, kalian akan diundang wawancara di masing-masing kota dan akan melakukan wawancara di gedung keuangan negara biasanya. Setelah kalian lolos dari wawancara ini, baru kalian dinyatakan, belum dinyatakan jadi awardee karena masih ada satu lagi tes, satu lagi kegiatan namanya persiapan keberangkatan. Ini juga wajib kalau kalian tidak ikut yang namanya persiapan keberangkatan ini, kalian digugurkan menjadi awardee. Karena ini sifatnya wajib untuk PK. Nah, komponen yang ditanggung itu banyak. Ada dana pendaftaran, dana SPP, semuanya dana pendidikan pasti akan ditanggung, termasuk dana pendukung. Nah, ini yang sebenarnya tidak banyak di mention sama beasiswa lain selain APDP ya. Jadi, kita di APDP itu banyak, semua biaya itu ditanggung. Bahkan dana yang kita terima itu banyakkan berlebih. Banyak lebihnya daripada kurangnya. Jadi, kalau kalian sudah lolos dari awardee, tidak perlu merasakan susahnya mencari biaya untuk kuliah, cukup belajar saja yang tekun dan lulus dengan baik. Karena semua dana itu sudah disediakan oleh negara. Nah, prospek lulusannya seperti apa? Untuk Regenerative Dentistry Row itu sebenarnya cukup luas juga, mulai dari peneliti, akademisi, klinisi, maupun perusahaan bidang kesehatan. Memang paling banyak, kita bisa kerja sebagai peneliti ya, karena kita main base-nya di laboratorium dan kita bisa melakukan penelitian berdasarkan background pendidikan kita. Bisa juga menjadi akademisi atau menjadi dosen, itu juga bisa, maupun menjadi profesional dokter gigi. Mungkin untuk profesional dokter gigi ini tidak banyak yang diaplikasikan ya ilmunya, karena lebih kepada ke clinical, pegang pasien, tapi secara umum, secara konsep, bidang-bidang regenerasi dapat kita implementasikan lah sedikit banyak di office kita. Dan terakhir, perusahaan bidang kesehatan. Ini banyak sekali sekarang bermunculan tentang konsep regenerasi. Jadi memang konsep regenerasi ini kan minim side effect. Kedepannya juga sangat promising sekali untuk menyembuhkan penyakit. Jadi memang banyak bermunculan klinik-klinik yang berkenaan dengan atau memanfaatkan stem cells, menggunakan stem cells, manfaatkan stem cells yang digunakan untuk menyembuhkan pasien, termasuk di bidang kedokteran gigi, walaupun memang masih kurang populer untuk saat ini. Udah, terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan aja ya, teman-teman. Ya. Baik, terima kasih Dr. Doni atas pemaparan materinya dan penjelasannya tentang beasiswa LPDP tadi ya dokter. Luar biasa sekali bisa diterima di Universitas Top Dunia dan mendapatkan beasiswa LPDP. Nanti akan ada sesi tanya-jawab di akhir sesi setelah pemateri ketiga memaparkan materinya. Baik, langsung saya bacakan profil dari pemateri ketiga kali ini. Panitia bisa dibantu untuk share profilnya. Beliau adalah Dr. Gigi Mustika Arini, Master of Public Health, yang baru saja menyelesaikan master degree-nya di University of Illinois at Chicago School of Public Health dengan konsentrasi Community Health Science. Beliau merupakan penerima beasiswa Fulbright
Dulu S1-nya beliau merupakan lulusan di FKG Universitas Andalas. Selama sambil menempuh studi S2 di Amerika, Dr. Gigi Mustika Arini juga menjadi intern di Quality Improve di Federally Qualified Health Center sebagai Quality Improvement selama 2 bulan dan pernah menjadi dokter gigi di suatu organisasi di klinik non-profit di daerah Bandung dan menjadi dokter gigi di program Pencerah Nusantara selama 1 tahun di daerah Sumbawa Barat, Indonesia. Luar biasa sekali Dr. Gigi Mustika Arini yang akan memaparkan materi ketiga kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Dr. Gigi Mustika Arini, Master of Public Health. Waktu dan tempat dipersilahkan, dokter. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Langsung aja ya, aku share screen. Udah kelihatan screen-nya? Di saya masih started screen sharing, belum terlihat, dokter. Nah, sudah terlihat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, bisa dipanggil saya Tika. Pertama, saya mengucapkan terima kasih buat Umaden dan Nabila sebagai pembawa acara. Kemudian tadi juga saya udah ikutan ngelihat presentasinya Dr. Rizky sama Dr. Doni. Jadi sangat sangat nambah juga pengetahuan saya tentang studi kedokteran gigi ya di UK dan di Eropa. Oke, nah sekarang saya juga mau sharing aja tentang seperti yang Nabila bilang tadi, saya baru beres di baru beres juga sekolahnya Mei kemarin di tengah pandemi, baru pulang dari University Illinois at Chicago, jurusannya public health. Ya, jadi kita keluar dari segala macam kedokteran gigi ini benar-benar kayak programnya memang tidak kedokteran gigi, tapi masih saya selama 2 tahun itu saya masih ya adalah berhubungan dengan dental public health mungkin. Jadi ini pesannya teman-teman dari Umaden, menu terakhir dari saya akan share tentang postgraduate study in the US, gimana kuliah postgraduate di Amerika, kemudian tentang Fulbright scholarship yang bawa saya ke US kemarin untuk kuliah, kemudian yang terakhir adalah karir sebagai dokter gigi dan dokter gigi yang juga public health professional. Oke, postgraduate study in the US. Tadi udah banyak banget ya disampaikan juga, mungkin secara general tadi saya udah ngikut aja, mengaminkan yang dari dokter Doni tadi ya, udah lengkap banget, jadi nggak perlu diulang. Secara umum seperti itu, juga jenis-jenisnya. Length of study-nya macam-macam, ada yang 1 tahun sampai 3 tahun, tapi benar, tadi yang Dr. Doni bilang kalau di US itu rata-rata cuma 2 tahun. Terus kalau mau nyambung S3, ada PhD namanya, itu bisa sampai 7 tahun, memang lama kalau di US. Tapi kalau misalnya teman-teman ambil public health, terus pengen jalurnya itu profesional, ada namanya Dr. PH, itu cuma sekitar 3 atau 4 tahun. Nah, di US itu, mulai kuliahnya itu ada yang start di Januari, ada yang di Mei atau di September, Mei atau Juni, dan kemudian di September. Nah, karena dia mengenal ada tiga jenis semester ya, tiga jenis awal semester. Yang pertama spring semester di Januari biasanya, kemudian summer itu di Mei, kemudian fall semester yang baru mulai nih sekitar seminggu yang lalu itu di bulan September. Kemudian, nah yang keempat nih, ada by course and by research. Nah, tadi mungkin yang sudah dijelaskan sama Dr. Doni sama Dr. Rizky banyak itu by research ya. Jadi ada penelitian-penelitian, tapi ada juga yang by course gitu. By course itu artinya kita nggak, ya ada sih
ujian akhirnya gitu. Cuman kita tidak bikin disertasi yang seperti skripsi gitu, itu by course. Tapi kalau by research, emang dari awal kita bikin research proposal, terus nanti ada juga ujiannya, ada komitinya, kayak bikin skripsi gitu. Nanti ada kuliahnya juga, tapi selesai kuliah, biasanya semester terakhir, itu lebih kayak fokus ngerjain skripsi, ngerjain esisnya gitu. Itu by research. Dan gelarnya juga nanti akan berbeda. Dan arahnya juga berbeda. Gitu. Kalau by course rata-rata, lebih yang kalau kita jump ke nomor 5, professional versus researcher. Jadi kalau di US yang saya ambil ini, Master of Public Health di University of Illinois Chicago, itu dia professional degree. Artinya apa kita dipersiapkan memang bukan untuk menjadi peneliti, gitu, bukan menjadi researcher. Tapi lebih kepada yang kerjanya di profesional. Contohnya misalnya kita kerja di Kemenkes atau di government atau di non government yang ngerjain program yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat seperti itu. Kalau research mungkin jatuhnya lebih ke peneliti di lembaga penelitian. Mohon maaf, Dokter Tika, suaranya tidak terdengar. Dokter Tika, suaranya hilang, dokter. Baik, teman-teman, sepertinya sambil menunggu kesalahan teknis ini, mungkin teman-teman yang sudah mulai memiliki pertanyaan bisa ditulis di Slido. Link-nya ada di grup WhatsApp dan juga di comment section di YouTube. Dengan formatnya nama underscore institusi underscore pemateri yang mau ditanya. Dan bisa langsung diketikkan pertanyaannya di situ. Mungkin salah satu dari teman-teman yang ada di Zoom mungkin bisa yang mau cerita atau udah kepikiran mau ambil S2 apa di setelah dapat gelar dokter gigi bisa sharing ceritanya, atau yang mau nulis di
chat room juga bisa. Mungkin ada rencana yang mau ngambil Master Odontologi Forensik atau Master of Public Health. Jadi agak semangat juga nambah semester 2 nih. Oh ya udah rupanya tar- Sepertinya ada kesalahan dari dokter Tikanya tadi, suaranya kedengeran dikit. Oh ya teman-teman, ini jangan lupa untuk mengisi absensi. Kemudian untuk link feedbacknya sepertinya sudah di-share di grup WhatsApp, bisa juga ditulis kalau misal ada kritik ataupun saran yang bisa membantu mengembangkan UMADEN ke depannya. Jangan lupa untuk tetap stay di sini sampai akhir acara, karena nanti di akhir acara akan ada giveaway. Giveaway-nya sudah ada fotonya di Instagram, yaitu kaos seperti merchandise. Nah, yang mendapatkan hadiah tersebut adalah pemenang dari kuis Kahoot yang akan diadakan oleh panitia nanti di akhir sesi. Halo. Halo dokter, sudah terdengar kembali. Tadi sempat terputus. Putus ya? Oke, saya share screen bentar-bentar. Tadi sampai di yang profesional atau researcher itu dokter. Sampai mana tadi Nabila? Yang profesional atau researcher, terus habis itu coursework atau apa tadi research ya itu. Udah bisa lihat lagi? Masih loading dokter. Sudah bisa. Sudah dokter, bisa dilanjutkan. Suaranya bisa kedengaran jelas ya? Iya, terdengar dokter. Saya ulang lagi berarti dari professional versus researcher ya. Poin nomor 5 itu
Itu jadi kayak contohnya saya public health itu kuliahnya memang jurusannya lebih ke profesional, maksudnya menyiapkan kita untuk jadi bukan ke peneliti, jadi emang yang kerjanya di bidang profesional, misalnya jadi di government, jadi di Kemenkes seperti itu contohnya, atau di non government organization, atau di UN, di badan-badan UN seperti itu. Nah, itu lebih ke profesional. Kalau researcher itu lebih ke yang tadi, yang by research, jadi dia ada tesisnya itu. Nah, itu memang kita lebih disiapkan untuk bagaimana cara nulis yang baik, terus gimana cara penelitian yang baik seperti itu, terus bagaimana bagaimana cara menerbitkan, karena untuk menerbitkan di jurnal-jurnal sudah diakui itu juga tidak gampang. Jadi terus kayak statistik banyak itu juga banyak di yang kuliahnya by research. Nah, yang enam ini kita bisa skip master, skip aja masternya kalau memang kita tuh niatnya emang mau ke arah peneliti. Jadi gitu, ada teman saya yang loncat dari S1 atau dia baru selesai dokter gigi, kemudian dia langsung ngambil PhD gitu. Kalau emang dari awal teman-teman senangnya nulis, arahnya mau ke riset, itu bisa. Dan itu nggak cuma ada di US, saya tahu ada di UK juga, ada di Jepang, mungkin di banyak negara itu ada program seperti itu. Kemudian untuk kemampuan bahasa Inggris, TOEFL IBT itu yang biasanya di require instead of IELTS. Nah, TOEFL IBT ini biasanya angkanya tuh beda ya. Kayak TOEFL biasa kan, kalau TOEFL biasa 550 seperti itu. Kalau TOEFL IBT ini internet based test, dia rata-rata untuk master require-nya 80 minimal. Tapi itu tergantung jurusan lagi. Biasanya kalau jurusannya minta, ada juga yang minta 100, ada yang minta 90 seperti itu. Rata-rata sih kalau untuk master 80, kalau untuk S3 90. Maksimalnya itu 120. Kemudian yang terakhir, ini yang cuma ada di US menurut saya, yang bikin banyak orang juga malas sebenarnya untuk ke daftar ke US karena ada GRE, ada poin GRE ini. Jadi GRE ini seperti tes potensi akademik yang teman-teman dulu mungkin pernah ikut. Jadi ada komponen matematika dasarnya, ada verbal, kemudian ada menulis esai secara analitik gitu. Nilainya itu biasanya yang nilai aman in generalnya itu adalah 300. Cuman kita balik lagi lihat jurusan yang kita mau. Mereka biasanya bilang require berapa atau minimal berapa, atau bahkan ada juga yang bilang ada GRE aja gitu, asalkan ada aja gitu, nggak bilang requirement-nya harus berapa, itu ada juga. Nah, untuk teman-teman yang senangnya mungkin dental trainer, pengen bisnis di kedokteran gigi, pengen ngambil business school, instead of taking GRE, teman-teman bisa ngambil ngambilnya GMAT. Nggak ada tes GRE, tapi tesnya GMAT. Itu ya GRE versi untuk business school-nya. Ini kalau saya, School of Public Health dari UIC. Ini teman-teman satu kelas. Oke, satu lagi, di US itu juga yang saya ketahui, untuk pendanaan ya, untuk kuliah, selain kita bisa dapat beasiswa seperti yang general, tapi kita bisa juga, kita tetap bisa sekolah postgraduate di US dengan pendanaan assistantship namanya. Ini saya ambil dari webnya University of Illinois Chicago di School of Public Health. Ada tiga yang saya tahu, ada graduate assistant, ada teaching assistant, atau sebagai research assistant. Ini kita teman-teman bisa baca di sini ya, lihat bullet point-nya itu nanti, tuition and service fee were waived. Jadi di waive itu artinya digratiskan gitu. Jadi yang misalnya kita apply menjadi graduate assistant ini, kita bisa gratis uang sekolahnya seperti itu. Terus ya memang nggak full ya, tapi living cost-nya kadang nggak kayak gini.
kita tuh dapat gaji. Jadi kita tuh dapat gaji karena kita kerja di kampus sebagai asisten dosen lah seperti itu, atau asisten riset dosen. Nah, selain kita dapat waiving tuition atau uang sekolah, kita juga biasanya dibayar. Biasanya itu kalau international student kita kerja maksimal itu 20 jam per minggu. Nah, biasanya per jamnya bisa dibayar sekitar tergantung ya macam-macam. Kalau di kota besar biasanya lebih mahal karena upah minimum pembayarannya kan beda. Tapi kita kira-kira 15 sampai 20 dolar per jam. Gitu. Jadi kalau kita maksimalkan misalnya 20 jam per minggu, itu biasanya kita bisa gunakan uang itu untuk membayar sehari-hari gitu, kayak cost-nya gitu. Jadi ada banyak teman-teman saya yang misalnya dia selesai nih kemarin ya, yang beres S2 dengan beasiswa Fulbright, kemudian mereka langsung lanjut untuk ngambil S3, dan mereka apply untuk menjadi misalnya research assistant atau teaching assistant. Nah, sehingga mereka nggak pergi beasiswa karena dibayarin sama kampus untuk kuliahnya. Jadi itu salah satu. Jadi keywordnya, kalau teman-teman pengen lihat, ah capek ngurusin apa beasiswa kok nggak lulus-lulus ya gitu kan, teman-teman bisa langsung aja ke website kampus yang pengen dipengen yang course-nya yang teman-teman pengenin, dan cek di sana admission and aid, atau keyword lainnya ada misalnya financial aid and tuition. Cari yang buat, tapi cek banget buat yang international student. Gitu. Dan tenang aja kalau misalnya, duh kok nggak clear ya, kok nggak ngerti aku gimana. Kalau di US itu mereka sangat 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 terbuka untuk ditanyain gitu. Jadi nanti cek aja ada kontak us misalnya kan, ada kata-kata kontak us di email apa gitu. Teman-teman email aja, email-emailan aja, karena emang ada spesifik orang yang ditugaskan untuk bagian nerima mahasiswa baru. Jadi tanya aja. Gimana cara apply graduate assistant? Gimana cara apply teaching assistant? Tapi harus baca dulu ya. Jadi nggak yang ternyata itu ada di website. Jadi jangan sampai. Tapi biasanya mereka sangat terbuka untuk kayak mengarahkan, oh boleh cek link ini, boleh cek link itu. Gitu. Kemudian yang kedua, saya mau share tentang beasiswa Fulbright. Teman-teman bisa scan QR code ini untuk langsung pergi ke webnya Aminef. Aminef itu kantornya Fulbright di Indonesia lah. Jadi ini ada beasiswa dari pemerintahan Amerika Serikat. Ini udah lama banget, udah dari jam bahula. Beasiswanya alhamdulillah masih ada sampai sekarang. Nah, requirement-nya seperti ini. Jadi kalau teman-teman tadi scan QR code-nya, bisa akan masuk ke halaman ini. Sini jelas banget ya, specific requirement-nya apa. Kemudian general requirement-nya, terus yang mau saya highlight yang terakhir, poin terakhir mengenai submission requirement. Nanti ada application form di website-nya Aminef ini, nanti teman-teman bisa cek, nanti diisi aja, itu nggak ribet kok, sangat direct. Kemudian yang tadi TOEFL ITP, tapi kalau punya IELTS juga boleh dilampirkan IELTS-nya juga, bisa. Oh ya, dia pakai TOEFL ITP aja kalau untuk daftar awal. Jadi kalau IBT tadi itu untuk daftar kampus, kalau yang untuk daftar Fulbright-nya boleh pakai TOEFL ITP biasa yang murah itu, yang berapa ya sekarang? 300-an ya kalau nggak salah. Kalau udah naik lagi. Nah, boleh pakai TOEFL ITP dengan nilai 550. Kemudian reference. Reference ini bisa dari dosen, bisa dari tempat kerja teman-teman, dari bosnya, atau dari dosen yang pernah dekat lah sama teman-teman yang bisa ngasih referensi. Kemudian, tadi seperti yang Dr. Doni bilang, kayak di Universitas Andalas juga nggak ada English translation-nya. Saya tahu kalau saya UNPAD ya, itu udah dua bahasa, itu keren sih. Dan saya mesti translate lagi ke bahasa Inggris. Kalau susah di kampus, biasanya di kampus menyediakan sih biasanya di kampus tuh nyediain untuk jasa untuk translate, tapi kalau misalnya ribet bisa ke penerjemah di luar. Sekali penerjemah bebas yang biasanya itu lebih cepat untuk proses translasinya. Kemudian KTP itulah CV dan CV. Jadi silakan ikut cara bikin CV gimana. Nah, untuk selection prosesnya pertama tadi semua yang di berkasnya dikumpulin.
seksi administrasi, kemudian nanti akan ada sekitar, biasanya Februari itu batas pengumpulan berkas, kemudian nanti sekitar 2 bulan, sebulan atau 2 bulan setelah itu akan diinternkan, akan di-email kalau lulus atau enggak. Kemudian ada seksi interview, kemudian jadi seksi interview ini biasanya itu cuma di beberapa kota aja. Jadi misalnya kalau di orang yang di Sumatera biasa di Jakarta, Kalimantan biasanya kalau Makassar, yang kemudian ada di Surabaya, seperti itu. Indonesia Timur bisa ke Makassar. Nah itu enaknya di Fulbright, dari mulai seleksi interview itu aja, kita semua udah dibayarin akomodasinya. Jadi kalau misalnya waktu itu saya waktu tes ini, waktu itu masih di Sumbawa, itu tesnya di Surabaya. Jadi itu semua akomodasi, tempat tinggal, sama tes, dan tiket PP dari Sumbawa ke Surabaya itu dibayarin, udah mulai dibayarin. Padahal kan belum lulus ya, belum lulus sebenarnya menjadi penerima beasiswa Fulbright, tapi udah dibayarin dari situ. Kemudian sebulanan setelah itu lulus jadi kandidat, jadi ini masih kandidat ya namanya. Nah, jadi untuk beasiswa Fulbright ini kita nggak perlu punya letter of acceptance dari kampus, jadi nggak perlu harus sudah diterima di kampus, jadi itu bukan syarat LOA. Karena setelah itu akan dibantu sama Fulbright untuk apply ke kampusnya. Jadi setelah lulus jadi kandidat, udah tenang aja, semua diurusin sama orang Fulbright, sama AminLife. Nah, kemudian belum tes tuh GRE sama TOEFL IBT, ntar dikasih tes gratis juga, sampai 2 kali malahan, kadang kalau nilai jelek yang pertama atau kurang bagus, kurang satisfied, bisa dites sekali lagi. Dan another good news adalah, itu karena kayak GRE itu kan tesnya apa, kayak orang jarang banget ya tes GRE dan TOEFL IBT, nggak terlalu populer. Nah, si AminLife-nya Fulbright di Indonesia itu dia menyediakan, kita dikasih, saya kemarin itu di training dikasih les gitulah, les selama 1 bulan sebelum kita tes. Jadi kita belajar di Kaplan di Jakarta, di Sudirman, itu juga semua dibayarin, kosannya dibayarin, malah dikasih uang saku, uang jajan gitu selama 1 bulan lebih kurang gitu. Terus tes sudah dapat nilai, kemudian baru kita pilih kampus. Nah, bisa cap-cip-cup 4 kampus untuk diaplikan. Jadi akan diurusin tuh kamu mau kampus mana. Nah, ini yang tugas kita di sini, untuk memilih kampus sesuai dengan yang kita mau, course-nya apa, di mana. Nah, tapi pertimbangan banyak sih. Waktu itu saya sempat mengambil dental public health di Iowa karena salah satu yang bagus. Tapi akhirnya banyak pertimbangan, akhirnya saya ngambil di UIC, ngambilnya public health general gitu. Mohon maaf Dokter Tika, untuk ya, waktunya kurang 5 menit lagi. Oke. Okay. Ya. Jadi pertimbangan saya juga negara bagiannya di mana, terus kampusnya itu daerah mana. Seperti teman-teman tahu, US ya waktu itu saya juga ngerasa kayak islamofobianya masih tinggi, seperti itu kan. Jadi saya memilih banyak saya pertimbangan, akhirnya saya ngambil di University of Illinois Chicago, ngambil public health secara general. Kemudian ada triknya juga, buat gimana saya bisa mengkaitkan lagi dengan industrinya. Kemudian setelah kita lulus di kampus, kemudian ada medical check-up, kemudian departure. Nah, ini teman-teman yang di atas adalah teman-teman yang berangkat di 2018. Di 2018, benar. Ini S2, ada S3, dan juga S3 Dikti, yang dari beasiswa di Fulbright. Kemudian yang di bawah ini adalah, jadi kita persiapan keberangkatannya, PK-nya kalau LPDP ceritanya ya, kalau PK-nya Fulbright itu, kalau yang di Indonesia cuma 3 hari, jadi cuma singkat sekali, tapi nanti ada PK-nya lagi, tapi itu di US. Jadi sebelum saya ke University of Illinois Chicago, itu saya ke kampus lain-lain yang lain dulu untuk bergabung dengan... Untuk tweet yang merah benar, tapi terus support-supportnya dia mulai... Untuk gabung dengan Fulbright penerima beasiswa dari negara lain. Seperti itu. Jadi ini teman-teman dan iya,
Mohon maaf untuk Dokter Tika, suaranya termute. Halo. Halo. Nah, sudah selesai, Dokter. Iya, sudah terdengar lagi. Oke. Iya. Kayaknya ya. Panitia yang terima kasih. Iya, sepertinya. Waktunya sudah habis? Satu menit lagi, Dokter. Belum. Oke. Saya mau kasihan yang ini aja. Jadi, saya ketemu sama dosen di UIC, di dentistry yang orang Indonesia juga. Jadi, kita ikut di research. Saya ikut research-nya Dokter Kurtinos Koco ini, dan kita sempat belum publish, masih represent tulisan kita di American Prosthodontic Society Conference waktu itu. Kemudian saya juga ikut di kegiatan dentistry-nya UIC, gabung di kegiatan outreach-nya juga di bagian prostodonti, dan juga gabung di volunteer di rumah sakitnya UIC juga. Jadi ada banyak hal yang bisa saya kaitkan juga dengan kedokteran gigi. Bahkan di proyek terakhir saya di ketika lulus itu juga berhubungan dengan kedokteran gigi di mana tempat saya kerja waktu di US seperti itu. Jadi ini career choice-nya banyak, bisa tetap di dokter gigi, bisa di akademia, research atau di non government atau di UN juga bisa. Seperti terakhir saya mau bilang, as a dentist dan public health professional, kita tuh tidak cuma punya satu pasien, tapi banyak pasien. Karena kita tuh nge-treat nggak hanya satu orang, tapi kita nge-treat masyarakat. Karena we are public health, also part of the public health professional. Gitu. Oke, thank you. Terima kasih. Terima kasih Dokter Tika atas materinya. Membuka insight lagi bagi saya, kayak ternyata seorang dokter gigi itu juga bisa bercabang-cabang ke public health seperti itu. Baik, untuk selanjutnya akan dibuka sesi tanya-jawab. Langsung saya bacakan pertanyaan yang dari Slido. Nanti ini pertanyaannya gantian saja. Jadi kayak Dokter Reza, Dokter Rizky, kemudian Dokter Tika gitu. Pertanyaan pertama untuk Dr. Rizky dari Azahra FKG Unair. Sejak kapan bergabung dengan DVI dan bagaimana cara bergabungnya? Melihat dari Instagram dokter yang pernah post tentang DVI setelah S1 atau setelah dari luar negeri. Mungkin bisa dibantu dijawab, dokter. Jadi dulu tuh awalnya saya ikut jadi asisten forensik dulu. Jadi asisten dulu itu yang tadi saya bilang kalau ada work experience kita. Jadi nggak langsung DVI-nya gitu, enggak. Dan sebenarnya dalam kepolisian atau dalam sebuah organisasi itu kita bisa masuk sebagai tim aslinya. Jadi tidak bergabung atau apa, kita tidak terdaftar atau apa, ya nanti kalau dipanggil kita datang. Gitu. Jadi nggak ada tes masuk atau apa, nggak ada lagi yang mau ngetes juga siapa. Jadi bebas aja. Nanti kalau dipanggil ya datang, tapi kalau nggak dipanggil ya udah. Justru kayaknya lebih enak nggak dipanggil deh. Iya nggak sih? Oh iya. Iya dokter. Oke, sebentar satu lagi buat Dokter Rizky. Pertanyaan dari Hilmi Ahmad Wildan, Universitas Jember. Mohon izin bertanya dokter, apakah perbedaan dari Master OF dengan spesialis OF? Dan bagaimana perbedaan cara mendapatkan untuk gelar Master dan spesialis OF? Itu sama atau beda? Itu di mana ya? Kalau di
Di kalau di Indo nggak tahu ya gimana bedanya, saya juga soalnya nggak pernah mengalami. Tapi ya kita ini kan kalau senang dengan alma mater kita ya, senang dengan alma mater kita itu kan siapapun yang bertanya itu pasti kan kita cintanya kita kan di sana ya. Jadi mau tanya gimana, udah sekolah pokoknya di sana aja. Yang di sini nggak ngerti. Udah pokoknya karena ya karena alma mater saya di sana, ya taunya di sana aja. Dan kalau ikut di dalam program itu, biarpun ya seleksinya tadi kayak cuma 1 tahun, mahasiswanya cuma 4 atau ya nggak sampai 6 gitu, kayaknya nggak nyampe. Insya Allah bisa. Ya berarti lebih menyarankan untuk supaya kita mencoba daftar di Universitas Dokter gitu ya? Ya soalnya saya sekolahnya di sana. Iya, baik-baik. Terima kasih dokter. Selanjutnya pertanyaan untuk dokter Reza Doni. Dari Clarissa Mirsa Unjani, untuk dokter Reza, mau mendaftar LPDP, apakah sertifikat organisasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan beasiswa LPDP? Dan bagaimana cara mendapatkan LOE-nya? Untuk masalah berpengaruh apa enggaknya, itu kalau pengaruh pasti ada ya. Cuman untuk masalah tingkat pengaruhnya signifikan apa enggak, saya kurang tahu. Sejujurnya itu kan haknya dari para reviewers atau yang menginterview. Tapi kalau memang sudah punya sertifikat-sertifikat yang sudah didapatkan, afdolnya sih dimasukkan aja waktu ini ya, waktu seleksi administrasi. Nanti setelah seleksi, waktu kita interview nanti di cross-check lagi sertifikatnya itu asli apa enggak di situ. Kalau masalah berpengaruhnya pasti berpengaruh, tapi kalau ditanyakan signifikan atau enggak, saya kurang tahu di situ. Tapi yang pasti untuk LPDP ini dia mencarinya dari macam-macam sih apa indikatornya. Mungkin yang paling dominan sih tentang diri kita ya, dari bagaimana cara sikap kita. Untuk masalah keilmuan dan lain-lain itu masih nomor sekian sebenarnya untuk seleksi LPDP. Nah untuk LOA itu maksudnya LOA ke ini ya, universitas ya, letter of acceptance. Iya, ke universitas itu harusnya dilihat dulu sih prasyaratnya di universitas masing-masing itu seperti apa, mintanya apa. Jadi ya itulah apa, kita ini kan sebenarnya kurangnya itu orang Indonesia belum membaca apa listnya, sudah bertanya dulu. Jadi dibaca dulu saja di universitas itu maunya apa, yang dipersyaratkan apa, dan langsung daftar aja kalau memang sudah sesuai dengan prasyarat yang ditentukan oleh UNIF-nya. Kayak gitu aja sih. Ya, terima kasih Dr. Doni. Ada lagi pertanyaan dari Gita Syah Unjani. Untuk judul atau tema riset atau tesis, itu apakah diajukan di awal, dokter? Tema riset itu nanti untuk kalau kita sudah masuk jadi mahasiswa di masternya, itu nanti kita akan ditawarkan beberapa topik riset, dan kita harus milih di situ. Kita ingin topik riset apa, ingin ke dosen siapa yang jadi supervisor, nanti kita pilih, dan nanti yang menyeleksi itu dari deputi direkturnya program. Kalau untuk pendaftaran di, untuk mendapatkan LOA, atau surat, istilahnya surat conditional, unconditional offer-nya dari UNIF, kalau yang menandakan kita sudah masuk dan lolos seleksi UNIF, itu kita bisa ancang-ancang atau rancang kita mau riset apa di UNIF-nya. Tidak perlu secara detail, tapi cuman garis-garis besarnya apa, kita mau apa, dan maunya seperti apa sih nanti di sana kita risetnya gitu. Untuk masalah detailnya ya nggak perlu detail saya rasa untuk mendaftar ini ya, untuk mendapatkan LOA ya. Oh iya. Berarti seperti kayak kita baiknya sudah punya gambaran di awal gitu ya dokter ya. Nanti mau riset apa ini. Oh iya. Baik, terima kasih dokter Doni. Selanjutnya pertanyaan untuk dokter Gigi Tika. Dari Ataya Ula Universitas Sumatera Utara. Bagaimana dokter tips untuk S2 dengan beasiswa Fulbright? Bagaimana tips menjalani kuliah di University of Illinois? Untuk
tips beasiswa Fulbright apa ya? Kalau beasiswa Fulbright itu dia lebih ke mungkin saya itu nggak terstated ya, cuman kayak saya lihat aja dari yang udah lulus rata-rata ada baiknya kita itu sudah punya pengalaman kerja, jadi ada work experience walaupun dia tidak mensyaratnya. Contoh kayak di kalau ngambil UK to evening itu dia bilang benar-benar stated kalau harus kalau nggak salah pokoknya dia sampai ngitung-ngitung work experience-nya sampai berapa. Tapi kalau Fulbright itu tidak stated, cuman akan sangat helpful, akan sangat terbantu sekali kalau teman-teman sudah ada pengalaman kerja, karena akan, dan itu juga sebenarnya akan lebih membantu juga nanti ketika memfokuskan, kan tadi kita bikin esai ya, bikin esai tentang personal statement, terus studi objektifnya apa, nah itu akan teman juga akan terbantu untuk lebih fokus saya maunya tuh ke arah sini gitu, dan akan lebih tahu kondisi lapangan karena sudah pernah ada di lapangan seperti itu. Jadi contohnya kalau saya kemarin itu saya pencerahan Nusantara karena memang ada di lapangan, jadi kayak waktu interviewnya itu malah kayak ngobrol gitu, kayak ngobrol aja. Dan itu sangat saya kayak rasakan sekali, itu sangat santai gitu. Jadi kayak ngobrol aja, kayak saya ngapain aja sih di Sumbawa gitu, sebagai dokter gigi dan sebagai tim pencerahan Nusantara itu ngapain aja sih gitu. Jadi literally cuma ngobrol seperti itu. Terus yang kedua menurut saya itu tadi yang benar kata dokter Doni tadi, teman-teman tuh harus lihat dulu mau pengen kuliah itu di mana. Jadi benar-benar di tahu banget itu course-nya itu kenapa aku pengen ngambil itu gitu. Kenapa mau kuliah di situ gitu. Kenapa harus Amerikanya, kenapa harus di UIC gitu. Kalau saya waktu itu karena kuliah apa? Jadi public health, terus ada kecilannya lagi, ada konsentrasinya, itu namanya community health science. Jadi saya senang sama course yang ditawarkan di community health science. Jadi itu salah satu caranya, masuk ke webnya, terus cek dia jurusannya apa-apa aja, terus cek lagi lebih dalam itu dia kita kuliah apa sih di sana gitu. Kalau rasa teman-teman wah enak nih, seru nih ini, wah ini nih yang saya pengen tahu lebih banyak nih ini. Nah itu bisa jadi lebih, itu jadi bahan untuk bikin esai. Jadi kan banyak esai apa sih isinya gitu kan. Nah itu ya, riset dulu gitu. Terus gitu sih kalau untuk UIC dan Fulbright. Menurut saya itu in general juga sih berlaku untuk semua beasiswa dan di kampus mana aja. Harus tahu dulu mau ke mana. Ya. Kemudian dokter ada pertanyaan lagi, ini dari Safira Yusinta dari UB, kelebihan S2 public health di luar negeri, terutama di USA, di USA dan dibandingkan dengan Indonesia itu seperti apa? Kemudian dokter, untuk konsentrasinya kan tadi community health science ya. Nah, itu di berbagai universitas di USA itu kan ada mungkin nama konsentrasinya aja yang berbeda. Nah, itu kenapa dokter memilihnya di UOI itu? Oke. Jadi sebenarnya untuk pemilihan pas waktu saya pemilihan kampus ada banyak kan tadi seperti yang saya bilang ada 4 kampus ya yang di kita akan didaftarkan oleh Fulbright. Jadi di 4 kampus itu saya cek tuh satu-satu dia nawarin apa aja, detailnya apa, kuliahnya apa aja gitu, kayak mata kuliahnya apa aja gitu. Nah dari 4 itu saya pilih tuh salah satunya yang berhubungan dengan dental banget, ada namanya dental public health. Tapi itu ternyata by research gitu. Saya setelah saya pikir-pikir, merunut ke belakang dan dari pengalaman kerja, saya kok ngerasanya lebih pengen yang professional degree gitu. Jadi yang lebih bukan fokusnya ke riset, tapi emang lebih ke untuk kerja profesional seperti itu. Nah, itu yang ditawarkan oleh satunya oleh UIC ini gitu. Selain setelah saya pilih selain saya pilih dari segi course-nya, saya juga pilih lokasinya sebenarnya. Banyak hal saya pertimbangkan, karena saya pakai jilbab, saya perempuan, saya banyak hal seperti kondisi geografis di US, Islamofobia segala macam, itu saya pertimbangkan. Karena
kita tidak akan pernah nyaman kuliah kalau kondisi sosial kita tidak nyaman, psikologis kita tidak nyaman kan. Jadi saya banyak bertanya sama alumni-alumni Fulbright waktu itu. Nah, enaknya itu ketika di Fulbright, ketika kita lagi apply-apply ini, kita tuh dipasangkan ada mentor-menti. Jadi kita bisa tanya ke yang sudah pernah di sana, kira-kira kalau amannya itu bagusnya daerah mana. Sebenarnya yang paling aman itu daerah East Coast atau West Coast ya, daerah pinggir-pinggiran. Kayak California atau daerah, pokoknya yang pinggirannya itu biasanya lebih inklusif, lebih jenis orangnya lebih banyak lah gitu. Yang kurang aman itu biasanya daerah South, daerah bawah gitu. Biasanya mereka lebih konservatif. Tapi akhirnya saya ambil di Chicago karena ya itu ada dalam 4 opsi pilihan saya, dan itu juga kayak sangat bagus sih ininya, dari segi kenyamanan juga, kota besar dan sangat inklusif. Bahkan teman saya di kelas kalau bicara islamofobia itu ada yang pakai cadar malahan, dan itu it's not a weird thing, itu suatu hal yang biasa aja di sana gitu. Jadi ya sangat 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 respect dengan perbedaan. Nah, itu salah satu yang apa plus point juga dari kelas ini gitu. Jadi itu banyak pertimbangan yang saya ambil setelah memilih jurusannya ya gitu. Ada banyak hal-hal lain yang akhirnya mendismiss pilihan yang lain gitu. Kalau untuk pertimbangannya dokter, yang tadi pertanyaannya pertimbangannya kenapa di USA, kenapa nggak di Indonesia? Oh iya, iya. Kenapa tidak di Indonesia? Karena saya sebenarnya ada keinginan untuk ingin tahu lebih jauh gitu, ingin tahu lebih jauh bagaimana pembelajaran di luar gitu. Itu dari secara general ya, kenapa tidak di Indonesia gitu. Karena saya sudah, ya kita kuliah dokter gigi berapa tahun ya? 6 tahun ya. 6 tahun dan ngerasain bagaimana lika-likunya. Dan saya ingin merasakan bagaimana sih di perkuliahan di luar. Nggak cuma di US gitu. Nah, di US itu kita kuliahnya 2 tahun. Nah, rata-rata ya 2 tahun. Program saya 2 tahun. Dan itu tidak, apa, pace-nya memang berat di awal, tapi masih bisa setelah beberapa lama itu masih bisa dikontrol, dan kita juga masih bisa untuk explore di luar kuliah gitu. Karena saya yakin kita tuh nggak cuma harus kuliah aja gitu, tapi kita harus punya networking di luar kuliah. Nah, bagusnya di Fulbright itu adalah kita punya networking tidak hanya dengan kampus, tapi juga dengan penerima beasiswa Fulbright dari seluruh dunia. Jadi kita ada event-event yang dikasih sama Fulbright di luar belajar gitu, belajar kuliah secara formal ya. Kemudian saya juga nyari link-link di luar itu semua gitu. Dan dengan kuliah di US dengan length waktu yang 2 tahun itu cukup banyak kesempatan untuk bisa curi waktu lah. Walaupun sebenarnya pace-nya juga lumayan sih, cuman kita masih bisa, dan itu sangat disupport gitu untuk kita banyak ikut hal-hal yang di luar formal kampus. Mungkin teman-teman udah tahu lah ya kan, teman-teman juga aktivis kan ya, kalau belajar aja nanti pas sudah tamat kadang ya, kalau cuman dokter apa, kalau cuman dokter gigi semuanya akan jadi dokter gigi anyway kan. Tapi networking teman-teman akhirnya yang bikin teman tuh jadi ada nilai plusnya juga seperti itu. Jadi ikut conference, ikut kenal sama dosen ini, sama dosen itu di luar public health, bikin saya milih ya kayaknya lebih nyaman. Dan satu lagi bisa jalan-jalan pastinya. Bisa jalan-jalan, ada waktu luang yang lebih besar gitu. Jalan-jalannya itu ya dokter ya. Itu poin terakhir ya. Itu saya itu poin terakhir. Jangan poin pertama. Itu terakhir. Last but not least, gitu. Terima kasih Dokter Tika. Sekarang kita lanjut lagi pertanyaan untuk Dokter Rizky dari Dedi Universitas Diponegoro. Kalau misal di luar negeri ada yang menyediakan program MMSC, jadi ada degree sama sertifikat. Nah, itu sertifikatnya itu maksudnya sama kayak spesialis. Kalau misal kembali ke Indonesia itu apakah setara dengan spesialis atau tidak ya dokter? Wah, ini agak repot nih jawabannya nih. Saya tidak pernah tahu ada gelar spesialis yang dibawa pulang ke sini dan langsung jadi spesialis.
saya nggak tahu, itu kayaknya nggak ada. Gitu. Oh ya, dan ada lagi saya mau nambahin. Tadi kan saya bilang cuma ada dua orang, itu dua. Jadi di Indonesia ini sudah mulai ada dan sudah mulai ada pakar-pakar dalam odontologi forensik yang mempunyai gelar spesialis odontologi forensik. Insya Allah setelah ini akan ada sekolahnya, tapi saya kurang tahu tepatnya bagaimana. Dan yang saya bilang hanya dua orang tadi itu cuma kita berdua yang lulusan KU Leuven. Itu bukan ahli odontologi forensik di Indonesia cuma ada dua, enggak. Yeah. Jadi yang lulusan dari KU cuma kita. Dan saya tadi kembali lagi tadi enggak ada deh yang bisa membawa gelar SP dari luar masuk ke sini dan langsung jadi SP. Setahu saya enggak ada. Iya. Kalau tiba-tiba ada gitu mungkin oke juga lah. Ya, berarti memang beda ya dokter gelarnya ya. Terus ada pertanyaan dari Clara Mirsabella Unjani. Nah, tadi disebutkan bahwa dokter juga mempelajari tentang hukum di sana. Nah, itu kalau misal diterapkan di Indonesia itu bagaimana dokter? Apakah maksudnya ilmu yang di sana apakah bisa diterapkan di Indonesia? Dan ada pertanyaan lagi dari Oktadiani. Nah, apa yang membuat dokter tertarik mengambil odontologi forensik? Oke, apakah jadi secara spesifik kita belajar ada dua, jadi ada etik dan ada hukum. Hukum ini khusus sekali, apalagi EU law itu strukturnya sangat berbeda dengan Indonesia, jadi otomatis tidak bisa diaplikasikan. Di mana itu juga salah satu kelemahan terbesar lulusan legal atau forensik dari luar negeri adalah kita sama sekali nggak tahu apa-apa mengenai hukum di Indonesia. Itu kelemahan utama kita. Dan ya memang kita harus berpartner dengan teman-teman sejawat yang lain, apalagi sekarang sudah ada magister hukum kesehatan, itu ibaratnya apa ya, mereka yang melihat lapangan, kita yang nembak. Jadi karena kita tahu sainsnya, mereka tahu lapangannya, itu harus dijadikan satu. Terus, apa lagi tadi ya? Jadi lupa. Itu dokter. Kenapa ambil forensik odontologi? Iya. Apa? Iya dokter. Itu ya? Iya. Aduh, sebenarnya iya ya. Saya mencoba menjawab yang diplomatis dikit, tapi nggak bisa. Saya nggak suka kerja pasien. Saya nggak suka berkomunikasi terlalu banyak dengan pasien. Gitu aja sih. Sedangkan, apalagi, nah ini yang pentingnya, saya tadi bilang bahwa memilih course dan profesor itu jauh lebih penting dibandingkan nanti pengen apa. Karena di dalam, di KU Leuven, itu pendekatannya adalah pendekatan, semua pendekatan probabilitas dan statistik. Jadi saat kita berargumen dalam masalah legal ya, itu kita berbicara semua tentang data yang kita hitung. Jadi kita tidak mengeluarkan opini pribadi. Itu saya sukanya di situ. Jadi kayak ya udah ini pokoknya laporan saya salah benar ya tergantung kamu, pokoknya hitungan saya seperti ini. Tapi kalau khususnya lagi saya nggak suka kerja pasien malas. Jadi sesimpel niat itu ya dokter bisa sampai membawa ke Eropa gitu. Ya terima kasih dokter Rizky. Selanjutnya pertanyaan untuk dokter Reza. Ini dari Bila Universitas Brawijaya. Sebaiknya mempersiapkan berkas untuk beasiswa dulu atau S2 dulu. Kemudian kalau misal ada pengalaman kerja yang harus dimasukkan, koas itu apakah dianggap pengalaman kerja ya dokter? Mau milih apa tadi yang pertama? Beasiswa dulu atau mempersiapkan beasiswa dulu atau S2-nya dulu, berkas-berkas S2-nya dulu? Oh, ini maksudnya ini ya, maksudnya diterima di S2-nya dulu baru iya. Ikut beasiswanya, apa kita mencari beasiswa dulu baru ini ya, daftar S2? Iya, dokter. Itu tergantung enaknya kita di mana sih. Saya kalau yang KCL kemarin itu, bentar, saya ingat dulu.
Oh, yang di KSL kemarin itu saya nyiapin dulu apa LOA-nya dulu. Jadi saya udah diterima di KSL, dapat letter of unconditionals. Jadi LOA itu ada dua ya, ada letter of unconditionals atau yang conditionals. Kalau yang unconditionals itu kita benar-benar bisa masuk langsung 100% tanpa ada sesuatu yang menghalangi. Kalau yang LOA conditionals itu kita mungkin masih kurang IELTS-nya, kita masih kurang sesuatu, yang mana kita baru diterima hanya 50%-nya aja. Jadi kita harus menyelesaikan requirement yang sisanya yang belum dipenuhi. Jadi kalau saya kemarin itu berkaca dari seleksi beasiswa, saya daftar dulu di LOA, di KCL, dapat LOA, dan LOA itu yang saya gunakan untuk mendaftar LPDP, beasiswa. Jadi itu sebenarnya juga berpengaruh sih, walaupun tidak 100% ya dalam pengaruh kita diterima atau enggaknya di beasiswa. Cuman kalau kita sudah punya LOA itu kan, psikologi dari interviewer itu sudah ini ya, sudah terbangun kalau ini anak ini sudah siap nih untuk berkuliah di luar negeri, di universitasnya. Akan beda halnya kalau kita mendaftar beasiswa, tapi kita belum ada LOA. Kita juga belum tentu juga bisa masuk di univ itu. Gitu. Tapi beberapa dan cukup banyak juga di LPDP itu awardee yang sudah punya mendaftar beasiswa tapi belum punya LOA. Jadi dia hanya gambaran aja dia mau berkuliah di mana, misalnya di University of Oxford, di Harvard atau di mana, dia utarakan itu ke interviewer dan bisa meyakinkan dan itu bisa juga diterima. Jadi tergantung kita nyamannya di mana. Kalau kita lebih nyaman, saya ingin dapat diterima dulu ya di universitasnya baru dapat beasiswa dan lebih pede di situ, ya is okay, nggak apa-apa, daftarkan aja seperti itu. Tapi kalau memang terburu-buru waktunya, misalnya beasiswanya dulu nih yang sudah keluar jadwalnya, lalu yang universitasnya masih belum pembukaan pendaftaran, ya kita boleh aja daftar beasiswa dulu, barangkali kan juga keterima juga, karena kan kita menunggu yang namanya pembukaan pendaftaran kan lama ya. Kalau LPDP ini kan dia setahun aja cuma dua kali kalau nggak salah. Saya kurang tahu yang terbaru ya, jadi disclaimer juga, jadi teman-teman juga harus terus update juga di webnya, karena di situ di LPDP itu dia dinamis sekali mengenai penjadwalan dan juga requirement persyaratan yang akan ditentukan. Jadi setiap tahun itu bisa berubah di situ. Jadi memang harus rajin-rajin ngecek bukletnya per tahun itu pasti dikeluarin dan dipelajari di situ. Yang dimau apa, yang dipersyaratin itu apa. Yang kedua tadi apa, Mbak Nabila? Yang kedua tadi untuk, sebentar dokter. Oh ini ya, koas ya tadi ya? Oh iya dokter, pekerjaan koas apa enggak ya? Sebagai pengalaman kerja atau bukan? Ini saya bukan kompetensinya itu ya untuk menjawab itu, karena saya jujur nggak tahu peraturannya gimana di Indonesia, apakah koas itu memang dianggap pekerjaan apa enggak. Cuman idealnya ya, karena koas itu kan kita masih terikat dengan institusi, itu kan berarti kita masih belum legal untuk bekerja kan, jadi mungkin ya tahu sendirilah arahnya kemana. Cuman untuk mungkin untuk membuat personal statement itu nggak apa-apa dimasukkan aja. Kalau saya sudah kerja di sini, kerja seperti ini di universitas saya, dan saya lebih suka ini dan itu, nah itu nggak apa-apa dimasukkan aja. Cuman secara legal saya nggak tahu apakah koas di Indonesia itu sudah masuk dalam pekerjaan apa enggak itu ya. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Karena kita ada keterbatasan waktu yang di daerah waktu Indonesia Timur sepertinya sudah malam. Jadi sesi Q&A-nya diakhiri sampai di sini. Mungkin kalau misal teman-teman masih ada yang punya pertanyaan, apakah boleh bertanya lebih lanjut ke melalui sosial medianya dokter mungkin? Apakah berkenan dokter? Saya nggak masalah sih. Nggak masalah. Ya baik, mungkin kalau ada teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke Dr. Doni. Dr. Rizky, apakah berkenan kalau misal ditanya melalui sosial media atau harus perantara dari Umadennya gitu dokter? Ya, tapi sosial media saya bentuknya tidak serius ya. Jadi mungkin kalau yang sudah lihat atau follow itu gambarnya kucing dan isinya mainan.
Tapi itu serius kok isinya. Tenang aja, nanti kalau ditanya misalkan yeah. dijawab. Iya, yeah. Terima kasih dokter. Begitu juga dengan dokter Tika. Iya, yeah, boleh banget. Boleh. Iya, yeah. Yeah, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ketiga pemateri kita yang luar biasa sekali, yang mungkin ini membuka insight baru bagi kita semua di sini. Selanjutnya akan ada sesi untuk giveaway. Mungkin bagi pemateri yang mau meninggalkan ruangan, bisa meninggalkan ruangan. Sebelum memulai sesi giveaway-nya, izinkan saya untuk menyimpulkan dari ketiga pemateri ini tadi. Jadi, kesimpulan yang bisa saya rangkum dari ketiga pemateri ini, master setelah lulus jadi dokter gigi, bisa klinikal, bisa non-klinikal. Bisa yang berhubungan dengan kedokteran gigi, bisa yang di luar kedokteran gigi. Kemudian, untuk kuliah di luar negeri, banyak sekali yang harus dipersiapkan, mulai dari bahasa, bisa mengambil IELTS atau TOEFL tergantung universitas tujuan. Kemudian ada motivation letter dan berkas-berkas yang dianjurkan oleh universitas. Misalnya di Amerika menganjurkan kita untuk mengambil tes GRE untuk bidang sains dan GMAT untuk bidang sosial. Kemudian koneksi dari profesor itu penting sekali untuk teman-teman yang ingin mengambil research grant. Kemudian untuk menentukan mau kuliah di mana, yang pertama kali harus dipikirkan adalah course-nya mau milih apa gitu. Kemudian bisa mencari profesor untuk memperkaya jaringan atau menanyakan tentang research-research di universitas tersebut. Dan yang ketiga adalah menentukan universitas, kemudian menentukan funding atau di mana kita mendapatkan biaya untuk kuliah di sana. Lama studinya tentunya berbeda-beda, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun untuk yang non-klinikal, dan 3-4 tahun untuk yang klinikal. Kemudian untuk gelar yang kita dapat, itu juga bisa didapatkan dari yang coursework atau yang research. Itu tergantung teman-teman nyamannya di penelitian atau di profesional. Demikian webinar UMADEN chapter 4 sesi 1. Selanjutnya akan ada giveaway, yaitu melalui permainan Kahoot bagi teman-teman mungkin bisa mempersiapkan device-nya. Sudah terlihat ya teman-teman yang di Zoom maupun di YouTube, untuk pin Kahoot-nya bisa diinput. Jangan lupa untuk formatnya adalah nama underscore institusi atau universitas. Nanti akan diambil pemenang dan pemenangnya akan mendapatkan merchandise berupa kaos. Nah, sudah mulai banyak. Ini pesertanya, ini nanti soalnya akan ada 15 soal, dan pertanyaannya akan diambil dari materi-materi yang sudah disampaikan oleh Dr. Rizky, Dr. Doni, dan juga Dr. Tika. Akan ada 2 pemenang nanti yang akan diambil. Jangan lupa juga teman-teman untuk mengisi link feedback berupa kritik atau saran yang linknya sudah di-share di grup WA dan comment section di YouTube.
Kita mulai permainannya pukul 21.00 waktu Indonesia Barat ya teman-teman. 2 menit lagi sambil nunggu teman-teman yang lainnya memasukkan namanya. Sudah ada 222. Bisa juga disiapkan catatannya mungkin yang tadi mencatat. Nah, 2 menit lagi. Oh iya teman-teman, mengingatkan lagi untuk formatnya nama underscore institusi. Karena yang akan mendapatkan hadiah, yang 2 pemenang nanti itu, yang namanya sesuai dengan format yang dianjurkan oleh panitia. Satu menit lagi kita mulai ya teman-teman. Lumayan dapat kaos gratis dari Umaden, karena kalau beli sendiri sepertinya harganya juga lumayan. 240 peserta. Ya. 5 detik lagi dimulai. Mungkin bisa persiapan. Nah, mungkin panitia bisa mulainya. Pertanyaan pertama. FKG nomor 1 dunia tahun 2020 versi QS World University Ranking adalah FKG nomor 1 di dunia. Wah, Azahra Undip memimpin scoreboard kali ini. Lanjut ke soal nomor 2. Terdapat 10 jenis spesialisasi kedokteran gigi di Indonesia. Hitung dulu nih kayaknya. Satu. Dan jawabannya adalah seimbang. Yang benar adalah benar. True ya teman-teman. Ada 10. Jadi yang memimpin adalah Dedi dari Undip. Lanjut ke soal nomor 3. Apa saja yang harus disiapkan ketika apply program master tujuan luar negeri? Kecuali gampang banget nih kalau mendengarkan Dr. Doni tadi sepertinya bisa menjawab. Dr. Rizky juga menyampaikannya. 3, 2, 1. Oke, Dedi Undip lagi. Lanjut ke nomor 4. Odontologi forensik kayu Liven dikenal dengan kecuali. Mungkin ini materi-materi yang ada di dalamnya kali ya. Tiga, dua, satu. Ini yang penting deh. 101 yang benar. Jadi Undip nih. Oh, ganti Regita Unpad. Lanjut. Proses apply study master adalah look the course, decide the university, and see the professor profile. Urutannya benar nggak nih, teman-teman? Lihat course.
terus ke universitas, terus ke profesor. Alah, wah banyak yang nggak memperhatikan nih. Clarinda V dari UI memimpin scoreboard. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sudah hampir setengah jalan. Oh. Tadi disampaikan sama Dr. Tika ini. Amira UGM memimpin, lanjut ke nomor 7. Masih ada setengah perjalanan lagi untuk mendapatkan dan UGM-nya. Syarat skor TOEFL IBT full guide. Dan jawabannya adalah 80. Apakah Amira tetap memimpin? Nah, Amira lagi lanjut. Proses seleksi Fulbright Scholarship kecuali PBK, tes berbasis komputer nggak perlu ya teman-teman. Lanjut. Amira tetap memimpin sepertinya. Lanjut. London dinobatkan sebagai best student city in the world. Saya juga agak lupa kalau yang ini. Clue dari panitianya ini panah-panah ini apa ya? Lanjut. Amira tetap memimpin. Oh. Iya, Amira tetap memimpin. Lanjut. Wah, ambis Umaden ini Amira ini. Lanjut. Jenis-jenis beasiswa LPDP tahun 2019 sesuai web ini. Dr. Doni tadi menjelaskan secara detail ini langsung dari website LPDP-nya. Masih banyak salah. Lanjut. Oh, ganti sekarang Grace dari USU. Lanjut. Nomor 11. Skor minimum IELTS dan TOEFL IBT. Oh, sekarang yang LPDP. Grace dari USU tetap memimpin skor, lanjut ke nomor 12. Materi seleksi berbasis komputer LPDP. Kecuali. Jawabannya adalah tes bahasa Inggris. Oh, jadi LPDP-nya nggak menyediakan ya. Kalau Fulbright tadi menyediakan.
Clarinda V dari UI memimpin scoreboard. Lanjut. Nomor 13, pilihan karir public health dentist. Kayaknya yang hijau nih kayaknya. Clarinda V dari UI. Wah, ayo teman-teman yang lain, jangan mau kalah. Prospek lulusan Master Non-Clinical in Dentistry, kecuali. Non-Clinical in Dentistry, kecuali. Kayaknya sudah jelas sekali nih jawabannya. Perusahaan bidang sosial. Dan Clarinda VU sudah kelihatan ini kayaknya yang menang siapa. Lanjut untuk tahu. Oh, masih ada soal terakhir ternyata. Pilihan karir dokter gigi odontologi forensik. Karir dokter odontologi forensik. Jawabannya nih 2-1. Semua benar. Kayaknya udah kelihatan nih yang menang siapa. Yang mendapatkan hadiah cuman juara 1 sama juara 2 aja ya teman-teman. Jeanette dari UGM. Wah, benar 14 soal. Iya, juara satunya sih kenapa nih? Clarinda V dari Universitas Indonesia. Persaingan yang sangat ketat nih, sama-sama salah satu. Baik, terima kasih teman-teman webinar Umaden atas partisipasinya dalam giveaway ini. Untuk pemenang, Clarinda sama Janet bisa DM di Instagram Umaden, yaitu di @umaden_id dengan format universitas garis pemenang satu atau mohon maaf, dengan format nama garis asal universitas garis pemenang satu atau pemenang dua. Nah, nanti kalau misal teman-teman sudah DM, untuk pengiriman hadiah dan selanjutnya akan diinfokan oleh tim Umaden Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman. Sekitar 900 peserta tadi di awal dan sekarang sudah mulai berkurang sekitar 200-an. Terus semangat, dan Umaden Indonesia masih memiliki satu webinar lagi, yaitu sesi kedua. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman, dan mohon maaf bila saya memiliki kesalahan kata atau pengucapan. Selamat malam, dan saya ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Nabila, telah memandu diskusi pada malam hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan sekali lagi kepada pembicara kami kita pada malam hari ini, Dr. Gigi Rizky Merdito, Dr. Gigi Reza Doni Hendrawan, dan Dr. Gigi Mustika Arini. Semoga ilmu yang didapatkan dari semua pembicara kita pada malam hari ini dapat menguatkan mimpi dan semangat teman-teman semua untuk melanjutkan pendidikannya sampai magister di luar negeri. Kami mengingatkan sekali lagi untuk teman-teman semua yang belum mengisi absensi, diharapkan untuk mengisinya sekarang. Lalu selanjutnya, sama seperti sesi sebelumnya, kami panitia sudah menyiapkan link untuk respons kesan pesan. Dimohon untuk mengisinya, dan untuk linknya sudah di-share di grup WhatsApp. Lalu teman-teman semua juga diharapkan untuk membuat postingan story di Instagram mengenai insight apa saja yang kalian dapatkan, dan kemudian jangan lupa untuk tag pembicara dan juga tag untuk Instagram Umaden, yaitu @umaden.id.
Sebelum saya tutup, saya mengingatkan bahwa Dentifinity akan berlanjut ke chapter dan sesi terakhir. Sedih ya, udah 8 minggu kita bersama di Dentifinity ini, sampai tiba saatnya pertemuan di terakhir. Nah, di sesi yang terakhir, di chapter 4 ini, nanti akan membahas tentang Doctor of Philosophy atau PhD in Dentistry, Study Abroad and Career Opportunities bersama dua pembicara yang tentunya luar biasa. Info menariknya adalah di last pertemuan nantinya, panitia akan memberikan giveaway dari MedScrub_Indonesia. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih. Oke, bagi yang bagi teman-teman yang ingin mendaftar dan belum mendaftar, bisa langsung mengisi form registrasinya yang sudah ada tertera di Instagram umaden.id. Baik, sekiranya demikian informasi tambahan yang kami sampaikan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan acara ini, kepada pembicara, moderator, peserta, dan panitia serta media partner kita. Kami juga memohon maaf apabila selama keberlangsungan acara Dentifinity pada malam hari ini kami masih terdapat kekurangan, dan kami sangat terbuka dengan kritik saran yang teman-teman sampaikan di link Dentifinity Respon yang sudah kami sediakan. Oke, sekiranya saya cukupkan, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.